Jadi nanti itu ada beberapa file yang memang harus digunakan ya, termasuk aplikasinya atau softwarenya. Ini saya coba install apa upload dulu ke. Sebenarnya kalau mau langsung download di web resminya juga bisa. Cuman ini saya kumpulin ya, ini hasil download saya. Coba saya kumpulin biar nanti rekan-rekan tinggal gunakan gitu ya. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Coba saya share ke chat ya. Nah, silakan, itu file drive kitnya ya. Di dalamnya ada IDE-nya, ada software-nya, kemudian ada firmware dan juga ada USB driver. Jadi untuk praktek itu software-software yang dibutuhkan. Silakan dicoba download dulu aja. Nanti takutnya ada yang error atau nggak bisa, tapi coba dulu aja. Itu udah saya pasti namanya udah saya bikin. Udah saya sharing gitu ya, harusnya nggak akan error ya si linknya. Siap okay. Mas, siap Kang, siap. Okay. Ini berarti not MCU bisa ya? Not MCU bisa. Oh, iya. Kebetulan saya juga sekarang pakainya not MCU. Yeah. ESP32 bisa. Sebentar. Oke, okay. Kita saya record dulu ya. Ini udah live, coba saya record dulu. Oke, okay, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita ini sebetulnya kegiatan rutin ya. Jadi kita ada sebuah komunitas namanya Arduino Ardumeka. Dulu awalnya pembahasannya sebetulnya lebih ke Arduino, tapi karena makin kesini narasumber yang ngasih materi itu semakin meluas gitu ya. Kita kadang tidak pembahasannya tidak hanya seputar Arduino, tapi kita juga sering membahas tentang mekanik ya, tentang mekatronika, dan bahkan kita juga sempat membahas tentang informatika gitu ya. Kayak kemarin pembahasan dari Kanisa, kemarin kita bahas tentang Python gitu, bahasa pemrograman Python. Nah, hari ini saya akan coba sharing ya hasil dari belajar saya, atau mungkin ini catatan saya lah ya, catatan belajar saya mengenai MicroPython. Ya, nanti saya akan coba bahas tiga konsep tuh ya, tentang MicroPython itu apa, kemudian gimana caranya install firmware ya, ataupun gimana caranya sampai menjalankan lah, dari awal sampai menjalankan MicroPython, dan nanti juga kita akan coba mengakses input output yang ada pada MicroPython. Jadi kita coba bikin proyek-proyek sederhana gitu ya, menggunakan tombol, menggunakan LED, dan juga menggunakan sensor cahaya ya. Nah, kebetulan di panduan ini bukan slide ya, ini panduan. Nanti kalau udah rampung, kayaknya tinggal dikit lagi sih, tinggal masukin program doang. Nanti saya share juga ke teman-teman ya panduannya. Jadi nanti rekan-rekan bisa belajar juga MicroPython dari panduan ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini hadir, nanti insya Allah saya share juga untuk panduannya. Oke, okay, oh ya, sebelumnya mungkin ada yang baru. Di sini ada yang baru gabung, perkenalkan saya Ajar Ahmad ya. Saya salah satu admin ataupun pengurus dari, apa namanya, dari Ardumeka ini gitu ya, dari kegiatan ini. Kemudian juga pengurus lainnya di sini udah hadir, ada Kang Richard ya, Kang Richard, dan sebetulnya ada yang lain, kayak ada Pak Febri juga nih, Pak Febri udah hadir. Halo, assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam, tapi baru gabung.
Siap, Pak. Ada satu Lanjut. lagi, Pak Febriansa, tapi sepertinya belum hadir, sama Kanisa dan Kang Husni. Ya, sepertinya belum hadir. Dan ini kegiatannya rutinnya, tiap malam minggu kita ada pembahasan, jadi buat teman-teman yang pengen rutin, ada kegiatan seperti ya gabung aja dengan kita gitu ya. Kita gabung, ada materi seperti ini. Oke, saya lanjut. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajang Rahmat, dan saya untuk pekerjaan, saya co-founder di kelas robot. Kalau untuk status mahasiswa, saya mahasiswa informatika dari Universitas Cyber Asia ya. Kebetulan di sini juga teman-teman saya ada yang hadir. Ada Kang Dani dan juga Mas Adi ya tadi sudah hadir. Dan mungkin teman-teman lainnya yang tidak saya sebut. Oke. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Nah, kita kan mulai dari pengenalan MicroPython ya. Apa itu MicroPython? Jadi MicroPython ini adalah bahasa pemrograman Python gitu ya, yang sudah dirancang agar bisa berjalan pada microcontroller. Jadi MicroPython ini memang bahasa pemrograman, sintaknya seperti Python, tetapi dirancang agar bisa digunakan atau dijalankan di microcontroller gitu ya. Nah, Python sendiri itu kan ada bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, yang mudah untuk dibaca dan dipahami, dan Python itu sebutnya mendekati bahasa manusia ya. Jadi si sintaknya atau si perintahnya itu mudah untuk kita pahami atau mudah untuk kita baca sebetulnya. Nah, Python yang perlu diperhatikan ini, Python ini menggunakan namanya interpreter ya, yang dimana coding itu bisa langsung dijalankan tanpa harus mengcompile terlebih dahulu. Ya, biasanya kalau di bahasa C ataupun di bahasa yang perlu compiler, itu kan kita ubah dulu ke bahasa mesin ya, baru dijalankan. Nah, kalau di Python itu tidak, kita menggunakan interpreter atau penerjemah gitu ya. Jadi si coding ini bisa langsung jalan ya tanpa harus dikompil terlebih dahulu. Nah, microcontroller sendiri adalah sebuah chip ya dengan sistem mikroprosesor yang sudah lengkap. Tapi beda dengan mikroprosesor yang terdapat pada komputer pribadi atau pada laptop ya, pada apa namanya, pada komputer PC ya, komputer desktop yang ada di rumah, dan berbeda juga dengan yang ada pada mini PC ya. Kalau microcontroller itu biasanya sudah terdapat memori dan input-output. Sedangkan di dalam mikroprosesor, itu biasanya hanya CPU aja, tanpa memori, tanpa input-output gitu ya. Nah, perbedaan antara interpreter, tadi kan dibahas sedikit ya tentang interpreter dan compiler. Nah, perbedaannya adalah, kita bahas tentang pengertiannya dulu. Compiler ini adalah perangkat lunak ya, atau software gitu ya, yang digunakan untuk mengubah coding menjadi bahasa yang bisa dijalankan oleh mesin. Nah, biasanya compiler itu kan menghasilkan bentuk baru ya. Kayak contoh kita ngoding pakai C++. Nah, dia akan disusun menjadi .exe, baru jalankan kan. Atau misalkan Arduino gitu ya, file codingnya kan .ino. Disusun dulu menjadi hex, baru dijalankan oleh si Arduino-nya. Nah, sedangkan interpreter sendiri pengertiannya adalah program yang digunakan untuk menjalankan perintah dari bahasa pemrograman tanpa harus disusun terlebih dahulu ke bahasa lain. Jadi kalau di Python itu nggak menghasilkan bentuk baru. Jadi kalau kita coding dalam bentuk file.p, maka yang akan dijalankan ya file.p juga nantinya. Ya, dengan bantuan interpreter tentunya ya, atau kita sebut saja penerjemah. Oke, nah ini mungkin diagram ya, biar lebih memahami tentang interpreter dan compiler, diagram seperti ini. Nah, kalau di compiler, bahasa pemrograman, di-compile dulu ke bahasa mesin, baru program jalan. Nah, kalau di dalam interpreter itu enggak. Jadi bahasa pemrograman, interpreter, langsung jalan gitu ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya adalah kalau kita menggunakan compiler, dari segi development ini akan cukup lambat ya, karena kan kita harus compile dulu ya, baru bisa jalan. Tapi kalau dari segi performa, ketika si programnya udah jalan, ini akan cepat. Kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk bahasa mesin. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita ngobrol nih sama orang Jepang, misalkan gitu ya, orang Jepang ini belajar dulu bahasa Indonesia. Nah, ketika dia udah ngerti bahasa Indonesia, kan dia tinggal ngomong aja. Nah, tapi kalau interpreter ini ibaratnya kayak kita ngobrol dengan orang Jepang, di tengah-tengah kita itu ada penerjemah gitu, seperti itu. Nah, mungkin ini yang menyebabkan sebetulnya kalau dari segi performa, bahasa pemrograman Python ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan bahasa yang compiler, kayak C++ itu sedikit lebih lambat gitu ya. Kalau kita bandingkan gitu ya, seperti itu. Karena ada interpreternya. Dan ini diagramnya seperti ini ya. Kalau ini muter lah istilahnya, karena si program itu kan langsung jalan. Tapi kalau di bahasa C ataupun bahasa lain, biasanya kita harus mengubah dulu ke bahasa mesin ya, baru program dijalankan. Kayak gitu, itu untuk bentuk diagram interpreter dan compilernya. Nah, saya akan coba sedikit bahas tentang sejarah dari MicroPython sendiri. Ini sebetulnya berawal dari dua orang expert di Python ya, dan juga di robotik,
yang bernama Damien Bijers dan Paul Solsky yang memiliki ide bagaimana si Python ini bisa berjalan pada microcontroller. Tujuannya adalah untuk mengendalikan robot waktu itu ya. Nah, dikarenakan Python adalah bahasa sederhana yang mudah dipelajari gitu ya, dan juga komunitas ngomongnya itu sangat banyak, membuat Python ini menjadi bahasa yang cocok untuk pemula. Nah, masalahnya, Python ini tidak terkenal bahasa C dan C++ pada bidang microcontroller. Jadi rata-rata orang yang ngulik di microcontroller itu ya menggunakannya bahasa C atau C++. Jadi untuk Python masih jarang gitu orang yang menggunakan Python untuk di microcontroller. Nah, akhirnya mereka bikin tuh ya varian baru dari Python dengan menulis ulang program Python-nya menggunakan bahasa C. Nah, ini menariknya ya, mereka bikin micro Python ini menulis ulang bahasa Python-nya tapi menggunakan bahasa C. Jadi kalau di sini rekan-rekan ada yang pengen bikin firmware micro Python, itu justru ditulisnya menggunakan bahasa C. Nah, dengan perintah-perintah yang serupa seperti Python 3. Tapi tentu saja ditambahkan library khusus ya untuk microcontroller. Seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit perbedaan antara Python biasa gitu ya dengan MicroPython. MicroPython itu berbeda dengan Python yang biasanya digunakan pada komputer, karena kalau di MicroPython itu Python versi ringan, lebih ringan ya, dan yang didesain khusus untuk microcontroller. Tetapi banyak modul ataupun library yang dan juga fungsi yang ada pada Python aslinya gitu ya, itu tidak dapat dijalankan di MicroPython. Ya, jadi kalau misalkan yang biasa ngoding Python kemudian sering pakai modul ini, library ini, kalau di MicroPython itu belum tentu bisa gitu ya, belum tentu bisa dijalankan. Nah, makanya MicroPython ini library-nya itu masih terbatas sebetulnya jika dibandingkan dengan bahasa Python-nya sendiri. Tetapi, nah, ada keuntungannya, MicroPython memiliki library khusus yang dapat mengakses langsung GPIO pada komputer. Jadi, bisa mengakses langsung input-output pada microcontroller. Contoh, misalkan kalau kita pakainya ESP8266 atau ESP32 gitu ya, kita bisa langsung mengakses modul yang ada pada ESP8266 atau ESP32, yaitu modul WiFi gitu. Jadi, si modul WiFi-nya bisa kita langsung akses dengan library MicroPython. Kayak gitu ya, perbedaan Python dan MicroPython. Nah, selanjutnya, tidak semua board microcontroller yang didukung oleh MicroPython. Rata-rata yang didukung oleh MicroPython itu adalah hanya board-board microcontroller yang menggunakan microcontroller yang memorinya besar gitu. Kayak Arduino Uno, Arduino Pro Mini, ataupun Arduino lain lah yang masih kecil memorinya, itu tidak didukung ya. Jadi di sini yang didukung pertama Pboard ya. Ini board resmi dari yang dikembangkan oleh MicroPython-nya. Kemudian STM32 board. Ada yang Nucleo atau yang versi board yang lainnya gitu ya. Terus ini ada microcontroller baru yang dibikin oleh Raspberry, namanya RV2040. Ini juga disupport ya oleh MicroPython. Ada TI, CC3200 board. Dan nah ini microcontroller yang cukup terjangkau gitu ya, yang dibikin oleh ESPressive board. Seperti ESP8266 dan juga ESP32. Nah, saya juga sekarang menggunakan ESP8266 dan juga menggunakan ESP32 ya. Kalau pengen lihat lebih lengkap, bisa kunjunginya jadi micropython.org, download ya, bisa kunjungi ini. Di sana juga kita bisa langsung download firmware yang dibutuhkan. Oke, nah mungkin ini alasan mengapa kita harus belajar MicroPython. Pertama, Python-nya sendiri gitu ya, itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak dipelajari saat ini. Urutannya kedua kalau nggak salah ya. Yang pertama itu JavaScript, baru Python gitu, kalau nggak salah ya. Kemudian, jadi memang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti AI gitu ya, artificial intelligence, machine learning, website, dan juga microcontroller ya. Nah, MicroPython tuh sangat mudah untuk dipelajari, dipahami, dan bisa mempermudah pekerjaan kita juga. Jadi nanti mungkin ketika praktek lah ya, ketika praktek nanti saya tunjukin semudah apa sih MicroPython ini gitu, jika kita bandingkan dengan bahasa C. Nah, terus juga MicroPython ini cocok dipelajari oleh banyak kalangan ya. Kayak mungkin di sini ada yang pelajar, ada yang guru, ada yang mahasiswa seperti saya, barangkali ada yang dosen juga, kemudian ada yang hobi. Termasuk jika nanti tujuannya adalah untuk membuat sebuah produk secara komersil gitu ya, karena nanti secara deployment akan lebih cepat. Nah, yang keempat adalah MicroPython ini dilengkapi dengan namanya tuh REVL ya, Read, Eval, Print Loop, yang membuat kita itu bisa langsung terhubung ke board microcontrollernya. Jadi untuk menjalankan program tanpa harus compile dan upload terlebih dahulu. Nah, ini yang bikin bagus ya, yang bikin si MicroPython ini akan cepat secara development. Kemudian bab 2, persiapan dan instalasi ya. Ini dari nanti akan saya jelaskan dari segi hardware, kira-kira kalau mau praktik apa aja, dari segi software kalau mau praktik apa aja gitu ya.
kebetulan karena ini kan kita ngambil judulnya adalah ESP8266 dan ESP32 ya. Jadi di panduan ini juga nanti pembahasannya lebih banyak ke situ ya. Jadi tidak akan menggunakan board lain kecuali board ESP8266 dan juga board ESP32. Oke, saya coba jelaskan. Nah, ini yang dibutuhkan ya. Pertama, teman-teman bisa menggunakan hardware ESP8266. Yang saya sarankan ODMC Wamika atau Lolin. Kalau mau ESP32 bisa gunakan namanya ESP32 Do It David ya. Jadi kalau mau nyari di Google atau di Tokopedia, ini gitu ya. Nah, ini opsional kalau mau pakai ESP Baseboard Seal Expansion yang pas relay. Ini sebenarnya produk saya ya. Jadi kalau mau pakai silakan, tapi ini opsional. Nggak pakai pun nggak masalah, tetap bisa gitu ya. Terus yang ketiga ada breadboard half size ya. Ini untuk mempermudah kita rangkaian. Ada kabel jumper, ada push button, ada lampu LED yang kecil gitu ya. Lel sensor, resistor, kemudian kabel data micro USB. Ini mungkin penjelasannya akan coba saya jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari board ESPressive, ESP826, dan ESP32. Jadi mereka itu bikin sebuah modul namanya ESP826 dan ESP32. Dan salah satu board yang terkenal itu adalah tiga board ini ya. Yang sering paling banyak digunakan untuk belajar ataupun yang total penjualannya mungkin paling banyak itu paling laku lah di internet board-board ini. Nah, board yang akan kita gunakan ini ada board ODMC Wamika. Ini pilihan ya, bebas mau pilih yang mana ataupun teman-teman di rumah adanya apa gitu ya. Board ODMC Wamika atau ODMC Lolin. Ini menggunakan ESP8266 ya mikrokontrolernya. Nah, dan bisa juga gunakan ESP3 Do It DevKit ya, yang menggunakan mikrokontroler ESP32. Kurang lebih kayak gini bentuknya. Ini tuh cukup murah-murah harganya. Kalau yang Lolin, kalau coba aja cek di Tokopedia ODMC Lolin, kalau nggak salah ada harga yang 40 sampai 30 ribu lah, kalau 40 ribuan lah. Kalau nggak naik harganya ya. Terakhir saya lihat ada yang harganya 40 ribuan untuk yang ODMC Lolin. Kalau untuk ESP32 mungkin akan lebih mahal ya. Untuk ODMC Amika juga akan lebih mahal. Mungkin sekitar 60, pokoknya di bawah 100 lah. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba belajar, budgetnya nggak terlalu mahal kalau menurut saya. Nah, terus, nah, ini ada pin out yang berbeda yang perlu diperhatikan pada ODMC ya. Karena kan ODMC itu GPIO-nya tidak ditulis di board ya. Di board itu misalkan ditulisnya di 0. Di ODMC itu di aslinya itu nggak GPIO-nya nggak di 0 gitu, tapi di board-nya ditulis di 0. Nah, teman-teman nanti bisa gunakan ini ya sebagai panduan untuk melihat GPIO-nya berapa sih. Kayak contoh misalkan jika GPIO-nya di dalam ODMC ini di 0, nanti yang kita tulis di program itu pin 16 gitu ya. Karena GPIO-nya GPIO 16. Kayak gitu. Jadi kita kalau mau tahu lebih lengkap bisa cari aja di Google namanya ODMC pin out, nanti kelihatan gitu ya GPIO-nya seperti apa aja. Karena nggak tahu dari produksinya kenapa, saya juga kurang tahu, pokoknya di ODMC tuh kalau di sini tulisnya D1, yang harus kita tulis di program khususnya MicroPython gitu ya, harus sesuai dengan ini. Kayak D1 5, D2 4, D3 0 gitu ya, D4 2 seperti ini. Jadi ada yang berbeda lah dengan penulisan program pin pada NodeMCU. Nah, terus selanjutnya, oh ya, ini mungkin mohon maaf sedikit promosi ya, saya memperkenalkan ESP Baseboard, Seal Expansion Plus Relay. Jadi saya kami produksi sebuah seal relay, di dalamnya ada kayak apa, tujuannya sih untuk mempermudah rangkaian aja ya, untuk mempermudah rangkaian. Di dalamnya ada expansion untuk 5 volt, ada GND, ada 3 volt, ada input voltage ya, maksudnya ada regulator juga untuk tegangan 7-12 volt, tapi yang direkomendasikan 9 volt maksimal ya, plus ada tambahan modul relay. Ini kita jual cukup murah, kalau teman-teman ingin mendukung, mensupport gitu ya, kelas robot, boleh beli sealnya ini, dijual Rp45.000. Nah, terus mungkin kelebihannya, kalau di internet itu kan kadang biasanya untuk Lolin ada khusus ini untuk Lolin gitu ya skillnya. Untuk Amika ada khusus ini untuk Amika. Untuk ESP32 ini ada lagi boardnya gitu. Biasanya bisa-bisa gitu. Nah, si skill ini kebetulan kita rancang, kita desain untuk bisa ketiganya. Ya, karena ketika kita teliti, di antara board ini, itu tuh ada kesamaan. Makanya kita bisa bikin satu skill di mana bisa digunakan untuk semuanya gitu. Untuk tiga produk ini ya. Untuk ODMC Wamika bisa, untuk ODMC Lolin bisa, dan juga untuk ESP32 juga bisa, ya, seperti itu. Dan di pasaran, ESP32 DP itu biasanya harus neken dulu tombol N ketika ngupload. Nah, kita udah nambahin kapasitor, supaya teman-teman kalau ngupload program itu nggak usah tekan N dulu, gitu ya. Ya, mohon maaf nih, saya sedikit promosi ya tentang sealnya. Nah, ini mungkin pin out-nya ya.
seperti ini. Ini ada jumper buat enable auto uploadnya. Ini ada koneksi ke pin D5, dan kebetulan pin D5, D5 tuh yang nyambung ke relay ya, dan kebetulan pin D5 yang nyambung ke relay ini di non MCU D5, di ESP32 juga D5 gitu. Jadi kita ngambil pin yang sama ya, di ESP32 D5, di non MCU juga D5, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya breadboard ya, ataupun papan project ya, papan project ini nanti digunakan untuk membuat sebuah rangkaian elektronika tanpa harus nyolder dulu ya. Jadi rangkaian elektronika yang akan dibuat itu tinggal dipasang di atas ini gitu ya. Ini digunakan untuk mempermudah kita untuk melakukan pasang dan bongkar komponen pada rangkaian. Ya, nanti kayak gini. Yang perlu diperhatikan adalah pada breadboard itu ada bagian yang terhubung, ada bagian-bagian yang terhubung, yang tidak terhubung gitu. Kayak contoh, dari lubang sini sampai lubang ini terhubung ya. Jadi jangan sampai salah masang, dari lubang sini sampai ini juga terhubung. Kalau ini terhubungnya cuma segini-segini doang. Ya, ini sebagai panduan nanti kalau mau bikin rangkaian seperti apa gitu ya. Untuk menghindari hubungan pendek ya, jadi nanti pin pada komponen elektronika sebaiknya dipasang di bagian lubang breadboard yang tidak terhubung. Kayak misalkan kaki LED, berarti kan jangan dipasang di sini sampai di sini gitu ya, tapi dipasang di kaki ini sama kaki yang sebelahnya. Kayak gitu ya, seperti itu. Ini untuk breadboard. Kemudian push button. Nah ini pas praktek malam ini kita akan gunakan push button juga. Ya, push button ini adalah jenis rangkaian elektronika yang fungsinya itu untuk menghubungkan arus arus ya, atau tegangan ketika kita tekan, dan juga memutuskan arus ketika kita lepas ya. Nah, agar tidak terjadi bounce atau pantulan gitu ya pada rangkaian push button itu harus ditambahkan resistor. Saya biasanya menggunakan 1K sampai 10K ohm ya. Tapi kalau misalkan tidak ada resistornya, ya teman-teman bisa diprogram secara pull up ya. Tetapi tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau misalkan resistor nggak ada nih, nyari-nyari nggak ada resistor, ya cukup push button aja nggak apa-apa, tapi harus menambahkan pull up di programnya. Kayak gitu ya. Nah, cuman tidak direkomendasikan. Nah, untuk rangkaiannya, contoh rangkaiannya kayak gini ya. Jadi nanti kita pasang seperti ini. Ini ada bagian yang VCC nanti gitu ya, ada bagian ground dan ada bagian yang out. Bagian yang out ini adalah yang akan kita pasang ke microcontroller nantinya ya. Seperti itu. Oke, kemudian lampu LED. Kita pakai juga ya, tapi bukan LED yang di rumah ya, bukan LED yang besar. LED ini kepanjangan dari light emitting diode atau dioda yang memancarkan cahaya gitu ya. Nah, LED ini biasanya memiliki dua pin, dua kaki gitu ya. Umumnya kaki panjang itu positif, kaki yang pendek itu adalah yang negatifnya. Nah, jika ingin dikendalikan microcontroller gitu ya, kaki pendek bisa dipasang ke ground ya, kayak gini nih. Tapi ini menggunakan resistor ya, 220 ohm. Nah, kaki panjang ke pin digital. Jadi ini nanti ke pin digital itu, yang ini dipasang ke pin digital ya nantinya. Kemudian juga di praktek kali ini kita akan gunakan namanya LDR ya, kepanjangan dari light dependent resistor. Ini adalah melakukan jenis resistor ya, resistor juga, tapi nilai hambatannya itu dipengaruhi oleh cahaya. Makanya kita sering gunakan LDR sebagai sensor cahaya gitu ya. Nah, LDR ini karena resistor ya, otomatis dia nggak ada positif, nggak ada negatif. Jadi kalau mau masang di bolak-balik pun nggak masalah gitu ya. Nggak akan apa-apa, nggak akan error, nggak akan apapun ya. Nah, untuk rangkaiannya bisa seperti ini. Ini kalau diperhatikan kembali rangkaian antara LDR dengan rangkaian ini hampir sama ya. Coba perhatikan. Hampir sama gitu, kakinya seperti ini, tuh hampir sama. Nah, ini VCC, ground, out. Ini saya biasanya gunakan yang 10K ya untuk resistornya. Kemudian resistor. Nah, ini resistor kita gunakan. Resistor ini adalah fungsinya ya untuk menahan atau menghambat arus listrik. Contohnya misalkan kita punya sumber power tegangan 5 volt. Kita ingin menyalakan LED 5 mm gitu ya, yang maksimal tegangannya ternyata 2,4 volt. Maka kita bisa gunakan resistor agar tegangan dan arus yang masuk itu sesuai dengan beban LED-nya. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan 5 volt langsung ke LED, ada kemungkinan LED-nya mati gitu ya. Maka kita gunakan resistor dulu supaya arus sama tegangan yang masuk itu bisa dihambat itu atau ditahan itu atau disesuaikan dengan beban yang diperlukan sama LED-nya. Kayak gitu ya. Ini untuk resistor. Nah, terakhir kabel data ya, micro USB. Rata-rata karena si node MCU ESP8266 ini tuh rata-rata ya node MCU Amiga, Lolin sama ESP32 tuh menggunakan micro USB. Jadi sebetulnya kalau pakai kabel Android juga bisa. Tapi harus menggunakan yang kabel data ya, jangan yang kabel cas doang. Karena ada tuh yang kabelnya cuma dipakai ngecas gitu, nggak bisa dipakai untuk ngambil data. Nah, jadi pastikan pakainya yang kabel data.
Ya, kayak gitu ya. Nanti digunakan untuk menghubungkan ke laptop ya atau ke PC kita untuk menambahkan dan mengedit program. Dan juga nanti kita bisa lihat output dari microcontroller ke laptop atau PC kita gitu ya. Nah, ini software yang perlu disiapkan. Ini udah saya kasih tadi ya, linknya sudah saya kirim ke chat tentang software-software yang harus disiapkan. Kalau mau ngedownload langsung juga boleh, ini saya kasih linknya. Ya, ada di sini ya. Kalau mau di-screenshot dulu boleh. Tapi kalau nggak pun saya udah ngasih kan, udah ngasih Google Drive-nya untuk semua software yang ini. Ya. Jadi ini pertama kita ada Tony IDE, ada USB driver, ada firmware MicroPython ya untuk ESP 8266, kemudian ada firmware MicroPython untuk ESP 32. Ya, nanti di-download dulu aja, termasuk yang Tony IDE-nya ya. Silahkan di-download dan di-install. Nah, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang Tony IDE dan kenapa kita menggunakan Tony IDE. Karena biasanya orang-orang yang ngerti Python gitu ya, mereka langsung menggunakan kayak VS Code, PyCharm gitu ya, ataupun Anaconda dan sebagainya. Kalau saya untuk yang baru belajar seperti saya gitu ya, saya kan masih pemula ya di Python, jadi saya memilih menggunakan Tony IDE. Kenapa? Karena softwarenya ini bisa digunakan untuk membuat program Python yang cocok untuk pemula. Dan dari segi tampilan bisa diperhatikan ya, nggak rumit, nggak neko-neko gitu ya. Menu-menunya juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau untuk pemula cocok lah menggunakan Tony IDE. Tapi selain bisa digunakan untuk program Python, nah, Tony IDE juga bisa digunakan untuk membuat program MicroPython. Jadi komplit lah. Dan juga sudah tersedia fitur yang memudahkan kita untuk install firmware. Jadi dalam Tony ini udah ada fitur yang kita itu kalau pengen install firmware, mudah lah, nggak akan susah kita nyari di Google. Gitu. Kalau nyari di Google kan ada harus install ESP tool segala macam, kalau di Tony nggak. Jadi dalam satu, ini udah satu paket gitu. Seperti itu. Plus juga kita nggak perlu install Python sebetulnya. Kalau kita sudah menggunakan Tony IDE, kita tidak perlu menginstal Python lagi. Karena Tony IDE ini kan IDE ya. Bukan kode editor gitu. Bukan kode editor kayak VS Code, kayak Sublime. Tapi ini IDE. Jadi si softwarenya memang udah lengkap. Udah lengkap lah. Jadi kita kalau untuk Python, teman-teman atau rekan-rekan di sini nggak perlu install lagi ya, nggak perlu install lagi Python-nya karena sudah disediakan oleh Tony IDE-nya. Nah, ini bagian-bagian dari Tony IDE. Ini ada menu ya, di atas ada bagian menu. Nah, ini yang tombol ini untuk jalani program. Ini kode editornya, ini terminal atau shell ya, atau outputnya nanti ada di situ. Kayak gitu. Tony bisa dipakai di Linux, bisa. Cek aja ke tony.org, ada kok, ada di Linux bisa, di macOS juga bisa. Oke, menginstal USB driver. Nah, kalau IDE-nya udah diinstal, langkah selanjutnya adalah menginstal USB driver. Ya, ini jika buat microcontroller khususnya tidak terdeteksi portnya ya, solusinya ya menginstal terlebih dahulu USB drivernya. Biasanya kalau di sistem operasi yang kayak Linux itu, setahu saya nggak perlu install driver ya, biasanya langsung terdeteksi. Tapi kalau teman-teman kayak saya menggunakan apa Windows, itu terkadang kita harus install dulu drivernya. Nah ini kalau menggunakan non MCU Amiga atau ESP32 DevKit ya, ini biasanya menggunakan drivernya itu CP2102 kan ya, si IC-nya itu menggunakan CP2102. Nah, yang harus diinstal adalah CP2102 ya, ini ada link-nya. Kemudian kalau menggunakan non-MCU Lolin, itu kan yang digunakan IC-nya CH340 ya, untuk upload programnya. Nanti silakan download install-nya ya, yang CH340 gitu ya, sesuaikan aja. Kalau misalkan ada error ketika nginstall, di-uninstall dulu aja ya, di-uninstall dulu baru kita install. Kadang pas nginstall tuh ada error gitu ya. Nah, kita, saran saya, uninstall aja. Kemungkinan si Windows 10 ini udah apa namanya, udah mengenali cuman error, maksudnya si drivernya itu salah gitu. Makanya saran saya ya silahkan di uninstall dulu baru diinstall ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menginstal firmware. Nah, tadi kan udah nginstal IDE, udah ya Tony IDE, nginstal USB driver juga sudah. Langkah ketiga adalah menginstal firmware. Nah, untuk menjalankan program MicroPython ya, kita harus menjalankan firmware itu, harus menginstal firmware-nya terlebih dahulu ya. Nah, nanti disesuaikan ya untuk firmware-nya. Kalau misalkan menggunakan ESP32 ya, nanti firmware ESP32 yang harus di apa diinstal. Kalau gunakan ESP8266 ya berarti ESP8266. Board-nya apapun bebas, kalau menggunakan NodeMCU Amiga, menggunakan apa namanya? Menggunakan NodeMCU Lolin, menggunakan Wemos D1 mini gitu ya, atau D1 yang lain, sama. Kalau untuk, pokoknya kalau IC-nya ESP8266, ya berarti gunakan ESP8266, termasuk ESP32 ya. Kalau nanti misalkan board-nya ada ESP32 DevKit, misalkan gunakan yang
TTGO gitu ya, atau menggunakan ESP32 CAM, ya tetap nanti yang diinstal adalah ESP32, karena kan si modulnya menggunakan modul ESP32, kayak gitu ya. Nanti saya demokan lah ya, cara misalnya, ya, kayak gini kurang lebih ya. Ini milih dulu gitu ya, interpreternya gunakan apa, jenis boardnya ya, kemudian portnya, nanti saya coba ini kan. Oke, ini sisanya praktek sih, ini sisanya praktek ya. Nah, oke. Saya akan coba langsung buka aja. Sebentar. Nah, ini tadi saya udah sempat coba-coba ya. Oke. Nah, langkah pertama untuk cara nginstal firmware ya ke MicroPython, teman-teman bisa di Tiny IDE itu ke menu tools ya, kemudian ke option. Saya ulang ya, ke menu tools, kemudian ke option. Nah, di option itu ada banyak nih. Di sini ada general, ada interpreter, ada editor, ada timpon, ada segala macam di sini. Nah, kita bisa gunakan interpreter. Ya. Nah, misalkan pilih ini. Contoh saya menggunakan kan ESP8266 ya. Berarti ini pilih juga ESP8266. Kalau nanti teman-teman pakainya ESP32, ya pakai juga ESP32. Kalau menggunakan Raspberry Pi Pico, ya gunakan juga Raspberry Pi Pico ya. Nah, saya menggunakan ESP8266. Kemudian portnya, perhatikan portnya ya, sesuaikan juga ya. Kalau pakai yang apa, Nonemcau Lolin atau Nonemcau Amiga sama DevKit, itu biasanya CP21X, berarti udah bener ya. Kalau pakai Lolin berarti kan CH340 ya, tinggal dicek aja, bener nggak sih CH340, kayak gitu ya. Nah, terus di bagian sini nih ada kelihatan ya, install or update firmware. Nah, tinggal klik aja yang ini ya, install or update firmware. Oke. Okay. Nah, portnya dipilih lagi. Kemudian kita cari si firmware-nya. Nah, kalau di folder yang sudah saya kasih, kalau teman-teman mau download dulu silakan ya di website resmi. Tapi kalau menggunakan apa file yang sudah saya kasih, itu ada di folder firmware ya. Nah, di situ ada dua, ada untuk ESP8266, ada untuk ESP32. Kebetulan sekarang saya nyobanya kan ESP8266 ya. Ini tinggal diklik aja, kemudian tinggal di open. Sudah? Kalau sudah, tinggal install aja. Nah, udah. Kita tinggal nunggu sih. Habis ini kita tinggal nunggu sampai proses menginstal firmware-nya itu selesai. Ya. Karena kalau di MicroPython, proses nge-flash-nya itu cuma satu kali. Sisanya kita tinggal ngutak-ngatik file yang ada di MicroPython-nya aja. Gitu ya. Seperti itu. Ini kameranya mungkin coba saya pindahkan dulu ya. Sebentar. Oke, okay. Ini saya udah geser kameranya, jadi bisa rekan-rekan bisa lihat boardnya. Nah, ini udah selesai. Nanti kalau udah selesai, kayak gini gitu, tulisannya done ya. Kalau ada ngisal berarti tulisannya done. Nah, kalau diperhatikan, ini tuh mirip kayak di Arduino. Kalau yang sering pakai Arduino ya, ngisal ke ESP8266, biasanya ada keterangan living, hard resetting, via reset pin. Sama ya, karena sebetulnya ketika kita nginstal, ngupload program pakai Arduino IDE, itu sama aja ketika sama saja sorry gimana cara bilangnya ketika kita apa namanya ngupload program menggunakan Arduino gitu ya, Arduino IDE, itu sama aja kita mengupload firmware di MicroPython kayak gitu. Tapi kalau di MicroPython nguploadnya cuma sekali doang, sisanya kita tinggal ngutak-ngatik file yang ada di MicroPythonnya aja kayak gitu ya. Oke, ini cara ngisal firmware gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa tinggal jalankan saja ya. Nah, untuk menjalankan kita bisa balik lagi ke tools, ke option, kemudian kita bisa pilih lagi ya si MicroPythonnya untuk memastikan. Nah, kita bisa tinggal oke. Nah, nanti muncul keterangan seperti ini. Nah, yang di bagian sini teman-teman ini kelihatan ya, ada tulisan bot.py.
ini bukan nama file yang ada di komputer saya. Jadi ini filenya bukan tersimpan di komputer saya, tapi ini file.py ini file yang tersimpan dari device saya itu, yang tersimpan di sini nih, yang tersimpan di IC ini. Jadi si file.py ini bukan file yang tersimpan di komputer lah, ya, karena di MicroPython kita bisa buka lagi file yang sudah kita buat sebelumnya, gitu ya, seperti itu. Nah, ini kan baru ada .v ya, baru ada boot.v. Nah, fungsinya ini ya untuk pas kita booting lah, ketika booting kita gunakan boot.v. Jadi untuk yang bagian ini sebisa mungkin teman-teman jangan di delete ya, jangan diutak-atik dulu gitu ya, yang .root apa yang boot.v-nya. Kenapa? Karena ini digunakan untuk kita boot ya, digunakan untuk MicroPython boot. Ini settingannya gitu ya. Jadi pastikan ini jangan diedit dulu. Nah, selanjutnya untuk menambahkan file baru ya ke dalam MicroPython device, kita tinggal ya bikin baru aja ya, file new bikin baru. Nah, kemudian kita bisa save. Nah, ketika simpan ini ada pilihan nih. Mau nyimpan ke komputer, disk komputer gitu ya tulisannya. Mau nyimpan ke MicroPython device. Karena kita kan nggak akan simpan di komputer ya. Kita akan langsung simpan aja ke sini nih, ke MicroPython device-nya ya. Jadi kita pilih MicroPython device. Nah, untuk awal, ini yang perlu disimpan itu adalah formatnya main.v ya. Main.v. Ya, jadi kita nambahin dulu coding utamanya ya. Jadi nanti semua coding perintah akan simpan di main.v. Tuh, sekarang jadi ada dua ya. Ada boot, ada main.v di sini. Nanti kalau teman-teman mau nambahin file lain, ya tinggal kayak tadi caranya. Oke? Nah, mungkin pas awal, kita akan coba dulu ngoding untuk nyalain LED built-in ya. LED built-in ini adalah LED yang sudah tersedia di sini nih. Sudah tersedia di node MCU-nya. Jadi kita akan coba dulu coding LED built-in-nya. Nah, di MicroPython, untuk mulai, kita pertama harus menuliskan dulu. Oke, jadi ini ada library bawaan dari MicroPython, namanya modulnya atau library-nya mesin gitu ya. Nah, saya akan mengambil pin. Jadi di dalam modul atau package mesin ini, saya akan mengambil pin. Ya, akan mengambil fungsi pin lah, seperti itu ya. Oke, pertama, kemudian yang kedua, baris kedua. Saya akan bikin variabel baru dengan nama LED. Ini kalau mungkin nggak kelihatan, saya perbesar aja. Kayak gini. Saya akan bikin variabel baru dengan nama LED. Nah, kemudian saya akan isi variabelnya dengan konfigurasi dari pin-nya. Ya. Caranya, PIN. Ya. Ini huruf P-nya besar ya. Karena ini case sensitif. Kalau yang besar harus ditulis besar. Kalau yang kecil harus ditulis besar. Harus ditulis kecil. Ini yang pin kecil. Yang pin ini besar ya. Oke, selanjutnya. Nah, terus kurung buka. Nah, kita masukin pinnya berapa. Di dalam node MCU, pin built-in itu atau pin LED yang ada di sini itu ke pin 2 dan ke pin 16 ya. Nah, saya akan gunakan pin 2 aja. Oke, sudah. Saya gunakan pin 2 ya. Ini LED built-in. Nah, terus kemudian tentukan si pinnya sebagai output. Oke, sudah. Nah, terakhir kita tinggal perintahkan aja untuk menyalakan LED.value. Oke, untuk menyalakan kita bisa menggunakan perintah 1 ya. Untuk mematikan kita bisa menggunakan 0. Bisa coba ya. Nah, diperhatikan masih nggak nyala. Kenapa masih nggak nyala? Karena LED built in ini defaultnya dia nyala nggak menggunakan high ya. Dia tidak menyala menggunakan 1, tapi dia menyalanya menggunakan 0. Kelihatan ya? Tuh, di sini tuh. Nyala ya. Kalau mau dimatiin, ya tinggal di satu aja. Nah, sekarang saya akan coba ke pin yang ini, nih, ke LED yang merah ini. Ini kalau teman-teman pengen lihat rangkaiannya, saya ada sih di panduan ini, sudah ada rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya nih. Ya. Ini kalau pakai breadboard bisa seperti ini rangkaiannya. Ini dipasang ke D3 LED-nya. Yang ini dipasang ke D2. Ya, seperti itulah. Oke. Okay. Ya, betul, dipasang ke D2. Okay, nah, tapi kan D2 di non-MCU nggak ditulis D2 ya. Kita harus ngikutin panduan yang ini.
Nah, kalau D2, sorry D3 ya, tadi kalau D3 berarti dipasangnya ke pin 0. Jadi kita tulis di programnya 0 gitu ya. Kita tulis di program sini 0. Coba ya. Sorry, di sini harusnya. Oke, ini 1 berarti. Ini kelihatan nggak sih nyala LED? Apa kurang terang? Kurang terang ya? Coba saya ganti LED-nya. Sebentar. Kelihatan ya harusnya? Oh, nyala ya? Coba gimana ya biar kelihatan. Coba saya kasih ini nih. Mungkin terlalu ini, terlalu. Coba saya pendekin kameranya. LED-nya dibengkokin aja, Pak Ajang. Dibengkokin di, ya? Ya, ke arah samping. Yang merah tadi, Pak Ajang, kayaknya yang merah lebih terlihat. Yang merah ya? Coba. Ya. Ini kayaknya webcam saya terlalu brightness. Iya. Sebentar ya. LED dipengokin, bawahnya LED kasih alat yang gelap mungkin. Nah, itu kelihatan tuh, Mas. Kelihatan ya? Dikasih gelap alas yang gelap. Oke, sebentar saya cari dulu alas yang gelapnya. Oke, ditunggu ya. Kalau ini ada RFID ini. Kelihatan? Nah, kurang ya? Terlihat. Lumayan ya? Nah, kelihatan. Coba dimatiin, coba saya. Coba. Kelihatan ya? Nah, sip. Oke, siap. Makasih, Pak Basbri. Oke. Oke, lanjut ya. Ini untuk nyalain ya, untuk nyalain dan matiin. Tapi ada fungsi lain yang bisa dijalankan, itu bisa gunakan untuk nyalain, bisa gunakan on ya, seperti ini nih. Nah, bisa kayak gini juga. Oh, nyala ya. Untuk matiin bisa menggunakan off. Jadi selain tadi pakai value gitu ya, bisa juga pakai ini. Ya, tadi kan pakai value, bisa juga menggunakan seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba bikin LED-nya berkedip. Nah, di MicroPython itu tidak ada apa namanya? Tidak ada loop ya. Kalau di Arduino kan ada point setup, ada point loop. Nah, untuk looping kita harus bikin sendiri loopingnya. Salah satu caranya kita bisa gunakan while ya. Nah, kalau kemarin ada yang ikut di kegiatan Paskanisa, belajar nih soal while ya. Basic Python tentang while. Nah, saya juga akan menggunakan yang sama. Menggunakan while. Jadi menggunakan pengulangan. Nah, biasanya pengulangannya itu terbatas, ada 1 kali, 2 kali. Nah, untuk menggunakan while-nya supaya unlimited gitu ya, seperti di apa Arduino, supaya terus-terusan while-nya, bisa gunakan perintah while plus true. Udah, kayak gini doang. Kemudian enter, nah baru kita nyalakan perintahnya. Right? Kita gunakan yang on dulu aja ya. On. Kemudian let. Nah, selanjutnya kita perlu nambahin delay ya. Kalau di Arduino nambahin delay. Nah, kalau di MicroPython ada namanya tuh sleep. ROM time import sleep. Jadi di modul time kita mengimport fungsi sleep ya. Nah, cara gunakannya tinggal gini aja. Sleep. Oke, dalam kurung 1. Ini artinya 1 detik ya. Kalau di ini sleep-nya 1 detik. Jadi kalau kita nulis 1, ini hitungannya 1 detik. Ya, saya coba. Berarti yang berkedip. Jadi kalau mau gunakan yang kurang dari 1, ya berarti gunakan pecahan ya. Kayak misalkan 0,1 gitu ya. Tuh, jadi cepat ya. Nah, kalau misalkan mau tetap mau menggunakan, oh, kayaknya pusing dia menggunakan detik gitu ya. Saya pengen pakai microsecond. Bisa juga. Tinggal ganti aja sleep-nya, ditambahkan jadi gini nih.
Sleep MS. Sleep microsecond ya. Yang ini juga ganti. Sleep MS, yang ini juga sleep MS. Ini kita manggil dari time, manggil fungsi sleep MS. Ini berarti micropython, ini jadi microsecond. Jadi kalau saya masukin 100, ini berarti 0,1 detik ya. 100 millisecond. Tuh, tetap ya. Kalau saya masukin 1000, berarti kan 1 detik ya, karena dalam satuan mikro. Millisecond, bukan mikro. Kayaknya kurang gitu ya. Misalkan teman-teman kurang microsecond, pengen yang lebih cepat. Ada namanya satu lagi US ya. US ini microsecond. Kalau MS tadi kan millisecond ya. Kalau US nih microsecond. Jadi kalau butuh yang lebih cepat ya, silakan gunakan US. Kayak gitu ya. Saya biasanya menggunakan sleep yang biasa aja ya. Karena ini hitungannya detik. Lebih mudah. Oke, ini untuk program blink ya. Atau nyalain program billing. Nah, while 1 juga bisa nih. Ini dari Kang Richard. While 1 juga bisa benar. While 1 juga bisa kayak gini. Tuh, while 1 juga tetap jalan. Jadi ada banyak cara lah di Python ini. Tidak itu-itu aja gitu ya untuk ini. Bisa gunakan while 1, bisa gunakan apapun. Yang penting sih logikanya itu memungkinkan kita untuk looping. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di dalam microphyton, karena kan kalau di bahasa C ada kayak gini, nah ada seperti ini, jadi kita nggak bingung gitu ya. Berarti yang ada di dalam sini berarti itu adalah yang masuk ke dalam perintah while. Nah, kalau di Python kan nggak ada ya, nggak ada yang kayak gini. Nah, makanya yang menjadikan si perintah ini ada di dalam while adalah tab. Ini ada tab 1. Jadi kalau kayak gini nggak bisa nih. Coba nih, kalau kayak gini nggak akan looping dia. Terus si LED-nya nyala terus, tapi nggak akan mati gitu. Nah, makanya kita perlu, bahkan error tuh ya. Sorry, bahkan error. Nah, jadi kita perlu tambahin tab. Fungsinya adalah, ya supaya ngasih tahu ke mesinnya bahwa ini tuh adanya di sini gitu, ada di while. Dan di dalam MicroPython menggunakan tab. Ya, menggunakan tab. Ini di minggu kemarin sama Kanisa udah sempat dibahas lengkap sih mengenai masalah ini ya. Ini kan masuknya ke Python dasar gitu ya. Jadi minggu kemarin sudah sempat dibahas. Kalau teman-teman pengen tonton ulang yang Kanisa kemarin sempat bahas, silakan kita ada YouTube-nya sih, Adromeka. Buka aja YouTube Adromeka. Ya, ada pembahasan Python dasar. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba LED ya. Kita akan coba LED. Tadi kan di rangkaian ini. Nah ini. Kita akan coba LED udah sih, sorry ya. Sekarang kita akan coba ke button. Ke push button ya. Kita akan coba ke push button. Oke, saya bikin dari awal dulu aja. Oh, jangan dari awal. Sorry, yang ini masih digunakan. Nah, yang ini masih digunakan. From machine import pin masih digunakan. Oke. Okay. Nah, untuk tombol, misalkan saya coba bikin dulu tombol gitu ya, variable tombol. Nah, kemudian konfigurasinya sama dengan tadi sebetulnya, sama dengan LED. Ya. Okay. Nah, tombolnya mau ke pin berapa dulu nih? Ini saya pasang ke pin D2. Berarti kan karena MCU kita harus sesuaikan ya dengan ini. Pin 2 itu ada di 4. Ya, kita tulisnya 4 berarti. Kita tulis 4 ya, koma, pin, dot, kalau tadi dot out ya, kalau sekarang karena input, tombol ini kan input ya, berarti dot in. Kayak gitu ya. Nah, di MicroPython tidak perlu gunakan titik koma ya, sama dengan Python. Kita tidak perlu kayak gini. Tidak usah ya, setiap perintah, setiap statement tidak perlu menggunakan titik koma. Kecuali kalau pengen di satu barisin. Kecuali kalau pengen di satu barisin kayak gini nih. Kemudian di sini nambahin lagi gitu ya. Misalkan di sini mau nambahin statement lagi gitu ya. Nah, baru pakai titik koma. Tapi kalau misalkan ke bawah gitu ya, perintahnya ke bawah, ya tidak perlu ya. Tidak perlu pakai titik koma. Ya. Jadi slogan jangan lupa titik koma itu tidak berlaku di Python. Oke, nah selanjutnya adalah kita coba bikin
variabel untuk menyimpan status tombolnya, apakah tombol ini sedang ke dalam kondisi ditekan ataukah dalam kondisi yang tidak ditekan gitu. Saya bikin variabel baru status tombol. Ya. Nah, di sini tinggal gini aja nih, tinggal tombol value kurung buka kurung tutup. Oke, sudah ya. Nah, soalnya kita tinggal print. Nah, kalau pengen apa ya? Sebentar. Tinggal print aja sih print status tombolnya. Tapi ini enggak belum looping ya. Belum looping. Nah, tinggal gini aja. Ini coba kita lihat. Itu nol ya, karena tidak saya tekan kan ya. Ini coba saya tekan. 1 ya. 1 ketika saya lepas 0. Jadi kita dapat data kalau tombol dilepas 0, kalau tombol ditekan 1 ya. Saya tekan 1. Nah, saya coba masukin ke looping sekarang. Cara ini mungkin saya sambil jawab-jawab ya. Tapi nanti aja, nanti saya jelasin. Untuk cara lihat coding-coding kayak gini, kan karena di Tony IDE ini nggak ada ini ya, nggak ada example. Kalau pengen lihat program itu ada di mana, ya langsung aja ke ini, ke MicroPython resminya. Jadi pastilah, pasti ada lah semua project ataupun open source yang bagus itu pasti ada dokumentasinya. Jadi kalau saya sendiri biasanya langsung belajar di dokumentasi. Nah, di sini tuh ada tuh kayak ESP8266 ada ya. Coding-coding yang bisa kita gunakan ya atau kita coba kayak gitu. Jadi memang udah default lah ini bawaan dari MicroPython-nya. Oke, sudah. Sekarang saya coba tambahin lagi while true ya. Jadi kita coba print status tombolnya di ini. Di dalam while gitu ya. While true ya. Ini berarti harus pakai tab ya. Oke, saya kayaknya harus tambahin slip. Kalau nggak ditambahin slip pun bisa sebetulnya, cuman kayaknya agak cepat gitu ya. Lumayan cepat ya. Udah saya tekan tombolnya, kadang ini masih belum satu nih. Karena terlalu cepat si pembacaan apa sih pembacaan alatnya itu lebih cepat dibandingkan dengan si softwarenya gitu. Makanya saya pakai slip aja ya. Kita pakai slip. Ya, ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu. From machine. From time ya. From time. Import. Slip. Oke. Okay. Kemudian di sini tinggal tambahin slip aja. Biar nggak terlalu cepat ya. 0,1 misalkan. Oke. Okay. Tuh, sekarang nggak terlalu cepat kan? Jadi si software-nya masih bisa ngejar lah. Ya, ditekan 1, di ini 0. Oke. Okay. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, ini masuk ke kondisi nih, masuk ke logika ya. Gimana caranya kita bikin LED nyala? Tentu saja pertama kita harus bikin variabelnya dulu ya. LED sama dengan pin. Tadi ke pin berapa? Pin 0 ya. Pin 0, pin out. Oke, tuh bisa diperhatikan ya untuk digital. Bedanya cuma di sini doang. Di in sama di out-nya aja. Oke. Nah, di sini kita tinggal bikin if. Ya, kita tinggal bikin if. If tombol, sorry. If status tombol ya harusnya ya. Karena ini kan yang nyimpen nilai statusnya. Status tombol sama dengan 1. Oke, okay. Kita tinggal ngasih print aja, plate value, value sama dengan, apa, 1 ya, kemudian else, nah gini ya, plate value sama 0, oke, okay. Nah ini, nggak, belum terlalu panjang kan palingnya, seperti ini. Ini coba saya jalankan ya. Ini LED-nya mati ya. Ketika saya tekan tombolnya, LED-nya nyala. Ya. Kalau mau dibalik, gimana kalau mau dibalik? Jadi kalau mau ditekan mati gitu ya, bisa. Tinggal diganti 0 aja. Biasanya saya ganti 0 sih. Ininya diganti jadi 0 gitu ya. Nah, sekarang kan nyala ya. Lalu nyala, ketika saya tekan, mati. Oke. Nah, kalau pengen yang lebih
apa lebih mendalamnya, gimana caranya satu tombol ini bisa digunakan untuk menyalakan dan juga mematikan. Kalau ini kan masih baru nyalain, dipencet nyala, dilepas mati. Ini kan dipencet mati, dilepas nyala ya. Nah, kita sebenarnya bisa bikin dipencet nyala sekali gitu ya, dipencet sekali lagi mati, bisa seperti itu. Nah, paling tambahkan dulu variabel aja. Tambahkan variabel, misalkan kita bikin variabel apa ya? Kita bikin variabel count gitu ya. Untuk menghitung misalkan, atau bikin variabel hitung misalkan. Ya sama ada 0 dulu misalkan gitu ya. Oh ya, ini di MicroPython nggak perlu ini ya. Nggak perlu, kalau di bahasa sih kan kita kalau int harus int, kalau string harus string gitu ya. Kalau plot harus plot. Nah, kalau di Python nggak perlu. Ya, persis seperti yang kemarin dijelaskan oleh Kanisa ya di pembahasan Python. Jadi kita untuk bikin variabel tidak perlu mendeklarasikan ini sebagai apa. Kalau mau plot ya tinggal isi aja ini dengan plot. Kalau mau string ya isi aja dengan string. Kalau pengen int ya isi aja nilainya dengan int. Kayak gitu. Oke. Kita akan coba. Nah, langkah pertama kalau kita pengen bikin program, tombolnya dinyalakan satu kali nyala, dinyalakan satu lagi kali lagi mati, dinyalakan selanjutnya kayak gitu aja terus-terusan gitu ya. Nah, pertama kita harus bikin status tombolnya ini apa? Untuk menghitung sikonnya atau membuat hitungnya. Ya, jadi kita bisa bikin gini, hitung, oke, sama dengan hitung, ditambah 1. Nah, ini udah masuk ke aritmatika ya. Udah masuk ke aritmatika. Hitung sama dengan hitung ditambah 1. Oke, mungkin pertama akan saya coba print dulu aja ya. Saya akan coba print dulu si hitungnya. Oke, print hitung. Yang ini yang tombol saya matikan dulu ya, saya bikin catatan dulu ya, pakai pagar ya di Python untuk bikin catatan pakai pagar. Oke, kita coba. Nah, sekarang kalau saya tekan tombol 1, nah ini ada bounce up ya, ada lompatan. Nah, untuk kayak gini caranya kalau delay-nya nggak ditambahin bisa pakai plug ya, bisa menambahkan plug pakai boolean ya, plug dengan boolean. Bisa tambahin plug sama dengan true misalkan gitu ya isinya. Nah, di dalam sini kita bisa bikin kayak gini. Jika status tombol sama dengan 1 dan di Python tidak kayak gini. Ini di bahasa sih. Di Python pakainya n ya. Nah, pakainya n. Jika status tombol sama dengan 1, plug sama dengan true. Oke, okay. Kita bisa bikin plug-nya, selanjutnya dibikin pass. Plug sama dengan pass. Oke, okay, jadi ketika tombolnya ditekan terus, nanti si hitungannya nggak akan berlanjut gitu. Dia cuma ngitung sekali doang, karena si plug-nya udah jadi pass. Nah, tapi kita perlu tambahin lagi nih, coding-nya, if, jika status tombol dilepas. Status tombol dilepas itu kan sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, ketika status tombol dilepas, kita bikin lagi plug-nya jadi true. Ini plug itu variabel ya, bebas mau jadi bendera, mau jadi beruang atau apapun boleh. Plug ini variabel ya, jadi si kata plug-nya bisa bebas digunakan apapun. Oke, saya coba nih ya. Saya coba running. Oh, ada error ya. Oke, ini salah true-nya. P-nya harus besar ya, false-nya juga P-nya harus besar. Oke, di Python, true-nya, kalau pakai true, true T-nya harus besar. Pass, false-nya harus besar, true T-nya harus besar. Titik koma. Oh iya. Sebenarnya kalau pakai titik, saya kebiasaan di bahasa C, sorry. Ini mau pakai atau enggak pun enggak masalah sebetulnya. Saya kebiasaan di bahasa C. Sorry. Ini saya tekan ya tombolnya. Nama satu kan ya, walaupun masih saya tekan, tetap satu. Jadi nggak akan terus nama gitu. Saya lepas, saya tekan lagi, nama lagi 2. Oke, saya tekan, saya lepas lagi, nama lagi, itu saja. Dan cukup responsif sih ya. Ya, ini fungsinya plug. Jadi supaya kita tekan, nggak nambah terus gitu sih hitungannya. Baru dilepas, ditekan lagi, nama lagi.
Nah, ini sih codingnya sebetulnya kalau rekan-rekan nanti mau pasang ke sensor apa IR misalkan digunakan untuk menghitung barang bisa nih menggunakan plugin nih. Ya. Jadi kalau teman-teman ada rencana pengen bikin alat menghitung barang gitu ya, supaya pas barangnya diem nggak nambah terus, ya bisa gunakan plug ya. Bisa gunakan plug. Oke. Nah, kalau udah sini kalau udah seperti ini sorry. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, kita tinggal bikin logika dari hitungannya aja. Saya main dulu ya. Kita tinggal bikin logika dari hitungannya. Oke, di sini bisa ya. Di sini bisa. If hitung sama dengan 1, kita perintahkan LED-nya menyala. LED. Kita pakai on aja ya. Pakai on bisa, LED on. Oke. Nah, kemudian if hitung sama dengan 2, LED off. Oke. Nah, jangan lupa si hitungnya harus dinolkan lagi. Ya. Oke, oke. Saya coba nih. Gue mau rekam banget. Ini rekam mata ini. Oke. Ini saya coba ya. Saya tekan. Nyala ya. Mati. Kayak gitu. Ini sebetulnya saya udah masang relay di sini. Jadi kalau mau pasang ke lampu pun bisa. Ini ada lampu nih, cukup besar. Sorry. Nah, agak nongol dikit ya lampunya kelihatan ya. Lampu AC nih, lampu LED. Ini pasangnya ke D5 kan ya, lampunya berarti di sini ke D5 itu ke 14 ya. Nah, ini berarti pinnya ke 14. Ya, saya coba pakai LED yang besar, sir. Nyala ya. Dilepas, mati. Nyala, dilepas, mati. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan coba, ini siapa teman-teman butuh ya, saya share ke chat aja codingnya. Silakan. Sebentar. Saya akan nunjukin cell ya, atau RFL. Jadi di MicroPython itu kita bisa jalanin kayak di Python menggunakan terminal. Nah, di Tony IDE sudah ada terminalnya sih, namanya Open System Cell. Ini kayak ya terminal namanya, tapi pakainya cell. Kayak kalau di Windows itu kayak command prompt lah. Kayak command prompt. Ini agak lama, sebentar. Saya harusnya stop dulu sih codingnya, sebentar. Saya stop dulu coding. Oh ya, udah muncul. Oke. Sebentar, tidak. Saya close aja ya. Ini stop dulu. Oke, sudah kesini lagi. Coba di open system cell-nya. Nah. Kelihatan ya? Nah, kita udah masuk ke system cell di MicroPython. Sama kayak Python ya. Misalkan saya coba print ya. Print hello world. Nah, bisa ya. Dan ini dijalankan di MicroPython ya, bukan dijalankan di komputer. Misalkan saya coba coding yang tadi ya, nyalain LED. From machine import fin. Terus apa lagi? LED atau ganti aja lampu ya, lampu sama dengan pin. D5 itu 14 tadi ya. Saya coba nyalain lampu yang besar ini. 14. Kemudian pin out. Terus apa lagi? Lampu. Buat nyalain pakai on bisa ya. Lampunya nyala ya. Saya coba off-in. Lampu. Dot off. Lampunya off. Atau bisa juga pakai lampu value 1 ya. Untuk nyalain. Nyala. Bisa juga pakai lampu value. Nah, gitu ya. Ini kalau pengen nyoba sintak-sintak Python tanpa di code editor, bisa gunakan shell ya. Dan kebetulan di Tony IDE, lengkap gitu ya, untuk shell-nya sudah ada. Jadi kalau pengen buka shell, tinggal langsung.
Okay. Selanjutnya kita akan coba ADC ya. Ini terakhir, materi terakhir. Saya akan coba buka ADC. Kalau di MicroPython harus pakai Tony IDE ya, Mas? Tidak perlu, ada banyak kok. Tony IDE itu saya pakai karena ini cocok untuk yang baru belajar ya. Kalau mau pakai VS Code boleh, tapi konfigurasinya agak lebih susah gitu, agak upacaranya agak lebih banyak gitu ya. Langkah-langkah harus dilakukan lebih banyak. Kalau Tony IDE kan tinggal install software-nya ya udah selesai. Ada juga namanya UPCrab. UPCrab. UPCrab tuh kayaknya nggak punya ini ya. Nggak punya apa? Oh, ada sih ini UPCrab. Oh, ini yang Chinese-nya sebentar harusnya. Sorry. Ya, harusnya yang... Oh, ini. Nah, ada juga UPCrab, tapi nggak muncul. Ya, pokoknya cari aja UPCrab, kayaknya dia nggak punya, atau bisa download yang ini langsung ya. Ini tuh alternatif lain, IDE selain Tony. Dan di UPCrab, bagusnya itu dia sudah ada example-nya. Jadi kayak di Arduino IDE kalau di UPCrab. Jadi ada example gitu, ada coding contoh. Cuman karena saya biasanya gunakan Tony itu sebagai buat ngoding Python juga, jadi saya gunakan Tony aja. Dan saya cocoknya di Tony sih, Tony IDE. Sebagai perbandingan mungkin kapan-kapan nanti kita coba pakai UPCrab gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba ADC. Jujur untuk ADC saya belum paham ya. Belum hafal. Coding itu sebenarnya nggak perlu dihafal, cuman kalau sering-sering digunakan atau sering-sering dipelajari ya, biasanya hafal ya. Kayak saya kan MicroPython terakhir tuh sering-sering dicoba, sering digunakan, akhirnya sintak-sintak dasarnya saya hafal gitu. Karena sering digunakan, sering dicoba lah istilahnya. Nah, untuk ADC saya belum hafal. Jadi kita lihat di sini aja ya, kita lihat di dokumentasinya aja. Untuk ADC. ADC. Ada di sini kok teman-teman kalau pengen coba. Nah, ini. Untuk ADC kayak gini nih, promasin import ADC. Import ADC. Oke, kita bikin dulu perintahnya, promasin import ADC ya. Kemudian apalagi tadi? ADC, oh, ini ADC itu berarti nama variabelnya ya. Berarti kita bisa tulis LDR. LDR sama dengan ADC, kemudian pin-nya. Pin-nya. Pin 0 ini berarti ini sama aja ke 0 ya. Kalau di non-MCU. Begitu. 0 itu berarti kita memakai pin A0. Nah, kemudian tinggal di print aja. Print LDR value-nya. Kayak gini ya. Simpel kan ya kalau di MicroPython? Kita coba stop dulu. Oke, baru kita running lagi. Ini coba ya, saya lihat tampilkan. Oh, ada yang salah katanya. Ada yang tahu salahnya di mana? LDR value. Oh, ini kurang. Nah, kurang itu. ADC has not interpret value. Coba cek lagi. Oh, ada cari dia, sorry. Tadi di bahasa di digital, kalau di ini ada cari. Okay, read-nya pakai ini nggak? Pakai ya, pakai kurung buka, kurung tutup. Oke, coba ya. 1024. Ini 1024 nggak tahu error atau gimana? Sebentar, takutnya ada yang error di rangkaiannya. Harusnya sih nggak 1024 kalau misalkan ini. Nah, saya cek dulu ya rangkaiannya. Ini sudah benar kan 0. Ini juga sudah. Resistor sudah. Coba print lagi. Bentar, ini kayaknya sih di rangkaian. Soalnya kalau benar, dia nggak akan mungkin 1024 nilainya. Oke, sambil nunggu rangkaian, kalau teman-teman mau diskusi silakan.
mau bertanya atau mau nambahin boleh. Ini saya sambil benerin angkanya dulu ya. Buka mic aja nggak apa-apa ya kalau mau bertanya. Coba. Coba LDR-nya ditutup, berubah enggak Pak nilainya? LDR-nya ditutup, ada sebentar rangkaiannya sudah di... Sebentar. Pak Kang Trio ya, Mas Trio sebentar Mas. Saya coba nyari LDR yang lain. Yang saya takutkan si sensornya. Saya bikin ulang rangkaiannya. Resistor. Kalau untuk nilai analog tuh maksimal berapa emang 1024 ya? Ya, maksimal 1024 ininya. Sampai 1024 ya. Betul, betul. Sampai 1024, cuman kadang kalau udah ke sensor biasanya pas saya praktek sih ya nggak sampai 1024 sih harusnya, jadi kemungkinan ini memang error di rangkaiannya, kemungkinan ya. Yaudah, coba cari lagi kabelnya. Itu pin anol kan, anol ya, anol. Anol dekat res. Coba lagi ya. Nah, ini udah benar nih. 432 ini pas enggak ditutupin, coba saya tutupin ya pakai tangan. Nah, ditutupin 351 tuh. Coba saya pakai loop. Mungkin paling mudah kalau kita bikin dulu ini ya, bikin dulu nilai gitu ya, bikin variabel baru untuk nilai LDR-nya. Nah, kayak gini. Baru yang di-print variabel pembacanya ini. Gini kan. Coba bikin pakai while loop. Saya tambahin sip lagi ya, biar nggak terlalu cepat. From time. Import sip. Oke, ini di tab aja. Nah, sudah. Nah, ini nilai apa? Nilai pas kayak gini gitu ya, 428 nilainya. Bisa 428 ya. Ini kalau misalkan saya kasih cahaya dari center nih ya. Nilainya nambah tuh ya. Nilainya nambah. Kalau saya tutup nilainya menurun. Ya, jadi kalau nggak dapat cahaya, nilainya berkurang ya. Kalau dapat cahaya, makin besar cahayanya, nilainya semakin besar. Oke. Okay. Nah, mungkin sekarang saya akan coba bikin program buat nyalain lampu menggunakan sensor cahaya. Jadi, ketika hampir kayak tombol lah codingnya, logikanya kayak tadi. Ketika tombol ditekan, nyala lampunya. Nah, ini pun ketika tombol ditekan, lampunya nyala. Ya, terlalu kelihatan. Nah, saya akan coba pakai lampu yang besar ini. Oke. Okay. Coba ditutup. Ditutup nilainya 400 ya. Dilepas nilainya, masih balas ya. Ditutup nilainya 300. Ya, kita ambil aja di bawah 400 ya. Berarti kita bisa bikin if nilai LDR lebih kecil sama dengan 400. Si LED-nya belum saya bikin. Ini kalau mau nambahin pin plus ADC bisa gini. Nah, bisa gini.
Jadi kalau nambahin pin sama ADC, karena si ADC ini kan sama-sama dari package mesin ya, jadi bisa seperti ini. Untuk LED-nya, LED sama dengan apa tadi, pin. Pin 14 ya, saya gunakan lampu yang besar ini. D5, pin, out. Nah gitu, berarti LED sama dengan, pakai value aja ya, value sama dengan 1. Terus, else aja, else. LED, value sama dengan 0. Coba ya. Nyala ya. Di dalam kondisi gelap, ya nyala. Oke. Paling itu sih untuk materi kali ini. Kita tadi udah ngebahas MicroPython ya, cukup banyak pembahasannya. Terus juga cara ngupload firmware seperti apa. Dan yang terakhir ini udah nyobain apa namanya, akses GVO ya. Kita tadi pakai tombol, pakai LED, sama pakai sensor cahaya. Selanjutnya kita akan diskusi aja ya. Kita akan coba diskusi. Silakan yang mau diskusi. Soalnya diskusinya sepertinya ramainya di chat. Sudah saya sambil baca-baca chatnya. Bentar. Oke, Alhamdulillah bisa join. Oke. Jangan lupa di-record. Di-record, Kang. Di-record, Kang Dani ya. Nggak ada suara ini tadi. Oke. Atau microcontroller lain. ESP8266 ini Arduino ya. ESP8266 ini microcontroller ya. Dari ESPressive. Dia bisa diprogram pakai Arduino IDE, pakai software Arduino gitu ya. Bisa juga diprogram menggunakan microcontroller. Terus aduh, mereka ada grup tele atau IG-nya? Nggak ada ya, adanya di WA. Terus Tony bisa dipakai Linux, bisa. PPT-nya dibagikan nanti ya, nanti saya share. Ini bukan slide sih sebenarnya, ini buku panduan. Jadi untuk malam ini saya pakainya buku panduan, bukan slide. Terus nanti saya share ya. Simple banget, iya. Memang sangat simpel sekali. Terus izin lip, oh Pak Rian. Tadi ada Pak Rian ya. Makasih Pak udah hadir. Pak Rian ini dosen saya ya di Universitas Cyber Asia. Terus oh, ya Kang Richard bisa menggunakan wire betul. Apa yang digebukin? Cara melihat perintah kayak promosin import pin itu di mana? Tadi saya udah jelasin ya, bisa langsung ke website MicroPython-nya. Banyak library-nya, tidak sebanyak Arduino IDE ya. Saya pun untuk di sini ya, di kelas robot, kalau bikin project masih belum pakai MicroPython, jadi masih pakai Arduino IDE. Jadi kalau untuk project belum pakai MicroPython, saya masih belajar juga sih. Dan saya lihat library-nya belum sebanyak library MicroPython, belum sebanyak library Arduino IDE. Tapi kayaknya bakal terus berkembang sih ya. Karena kan si MicroPython ini berjalan di microcontroller yang memorinya besar. Jadi ya kemungkinan besarnya bakal bisa apa aja. Kenapa? Udah bisa ini HTTP get ya, kalau pakai MicroPython. HTTP get? Buat ngakses API itu. Oh, ya. Kalau itu kayaknya buat sudah ada API. Sih. Sebentar. Tapi kalau di web resmi kemungkinan nggak ada. Coba-coba ya, saya cek dulu aja ya. HTTP. Ya, ada, berarti kita... Oh, ada nih. Ini yang bikin, HTTP get. Ada sih, karena kan komunitasnya banyak ya, pengumumannya banyak. Nah, ini nih. Kayak gini bukan, Mas? Network, time. Terus ini website yang mau diaksesnya kan. Ini portnya. Ini menggunakan get. Ada sih, kalau untuk masalah IoT, kayaknya dia udah lebih berkembang. Termasuk kayak ESP32 aja, ya ini tuh udah, yang dia masukkan adalah ESP-EDF ya. Yang dipakainya tuh ESP-EDF. Coba ke downloadnya, MicroPython. MicroPython download. Kalau nggak salah ya, kalau
Raden Chow kan Raden Chow biasa ya, kalau ESP3 ini, dua ini pakainya ESP IDM. Tuh benar kan? Dia pakainya ESP IDM. Ya, firmware MicroPython dengan ESP IDM. Jadi ESP IDM ini kayak khusus lah buat ESP32 dan udah jauh berkembang. Jadi kalau untuk IoT dibandingkan dengan Arduino, ESP IDM ini lebih berkembang. Ya, lebih bagus karena disupport langsung oleh ESP32-nya. Nah, untuk ESP32 ada ESP IDM-nya. Kemarin kayaknya di pas pembahasan NPDT sempat ada yang pembahasan tentang ESP IDM. Nah, di MicroPython bisa ESP IDM. Saya kembali ke chat mungkin ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi atau nambahin boleh. Gimana cara lihat library yang include di MicroPython dan gimana cara menggunakannya? Untuk yang include, ya lihat langsung aja di sini ya, di apa? Di website resminya untuk lihat yang include, maksudnya yang digunakan langsung oleh MicroPython-nya gitu ya, ataupun yang resmi dari MicroPython-nya bisa lihat langsung di dokumentasi. Jadi library yang dipun cukup banyak. Pak Ajang ditulis beberapa link buat belajarnya, Pak Ajang, boleh? Kayaknya. Ya, maksudnya referensi buat kita belajar. Oh, boleh Pak. Ya, boleh di list nanti kita bisa. Boleh. Paling kalau mau website resmi bisa langsung ke, saya kirim ke chat aja. Bisa langsung ke MicroPython-nya langsung. Saya belajar sih di MicroPython-nya langsung ya. Atau ada di website Random Nerd. Tapi bahasa Inggris ya. Kayaknya semuanya bahasa Inggris deh. Random Nerd Tutorial ada. Nah, di sini. Random Nerd Tutorial. MicroPython. Tapi bahasa Inggris. Random Nerd ini biasa yang saya belajar. Cukup banyak pembahasan MicroPython-nya. Terus. Kalau yang untuk IoT, Pak Ajang? Di Random Nerd banyak, Pak. Kayaknya di Random Nerd banyak. Tapi bentar ya, saya coba cek dulu. Oh, di Random Nerd banyak. Nah, kayak contoh ini tuh ada web server menggunakan MicroPython. Ada di sini. Di Random Nerd. Kalau udah IoT kayaknya lebih panjang ya, karena library-nya mungkin enggak ini. Di Random Nerd. Nah, dia gunakannya UPCrap ya. Kadang ada beberapa yang pakai Tony juga sih kayaknya. Nah, ini Tony kan? Ini Tony. Oh, kayak gini. Kalau untuk multitasking atau di Arduino biasa pakai milis itu di MicroPython pakainya apa? Pakai apa ya? Kalau timer kayaknya deh. Cuman saya belum pernah nyoba. Kan di sini tuh cukup banyak ya. Cukup, bentar. Misalkan kayak contoh timers. Nah, ini mungkin timers ya. Mungkin yang ini nih yang bisa dipakai. Cuman saya belum sampai sini gitu ya untuk pengembangannya seperti apa, maksudnya untuk implementasi ke codingnya seperti apa belum. Tapi kayaknya pakai ini sih, pakai timer. Untuk kayak kalau di Arduino milis gitu ya. Kalau di sini pakainya mungkin timer. Lengkap kalau untuk basic sih sebenarnya lengkap, kayak ADC ada gitu ya tuh. Untuk ADC ya, untuk SPI juga nanti modul-modulnya ada. Terus untuk I2C juga ada. Deep sleep tuh, deep sleep juga ada. One wire, kalau gunakan sensor suhu yang DS8X20 juga ada. NeoPixel. Dot matrix ada nggak? Matrix. Dot matrix itu pakainya apa ya? Drivernya? Matrix yang max itu. Yang max. Kayaknya kalau di sini mungkin nggak ada ya, tapi kalau di Google mungkin udah ada yang ngembangin MicroPython. Max.matrix ya. Max7219 bukan? Iya, Max72. Oh, ini ada yang ngembangin nih. Oh, ada ya. Oh, iya. Ada. Ya kalau di MicroPython-nya mungkin nggak ada ya, tapi kalau di apa? Di komunitasnya atau orang-orang yang ngembangin library-nya ada. Karena memang banyak sih yang ngembangin. Kayak Arduino juga kan, yang di resminya kadang nggak ada. Tapi kalau kita nyari di Google, ternyata ada gitu ya. Ada orang lain yang ngembangin. Kayak gitu.
cocok sih kayaknya kalau mau dilanjutin micro Python gitu, soalnya komunitasnya cukup banyak. Karena kan kemungkinan besar komunitasnya itu berasal dari orang yang dulunya belajar Python, kemudian belajar micro Python gitu. Kalau Arduino kan rata-rata orang belajarnya Arduino, sebelumnya belum pernah belajar bahasa sih kan. Kecuali mungkin yang lama-lama ya, kalau yang baru kayak saya belajar Arduino aja langsung, nggak pernah belajar bahasa sih. Sehingga saya nggak punya keahlian buat bikin library gitu. Seperti itu. Silakan Kak Pina. Oh ya, ini dari Mas Sudan, kalau firmware sudah diubah nggak bisa dipakai lagi ke Arduino, bisa tinggal upload aja. Kayak yang contoh ya. Karena cara kerjanya itu kayak gini. Jadi kalau kita nginstal firmware MicroPython, itu tuh sama aja ketika kita ngupload program menggunakan Arduino IDE. Jadi kita nginstal firmware MicroPython sama dengan kita nginstal atau ngupload program menggunakan Arduino IDE. Apapun ya, mau nginstal program bare minimum doang, nginstal Blink doang, ya sama gitu. Jadi kalau mau ngupload program, ya tinggal langsung upload aja. Nggak perlu diubah dulu firmware-nya. Karena ketika kita ngupload program ke ESP32 atau ESP8266, itu sama aja kita nginstal firmware sebetulnya. Kenapa? Karena MicroPython sendiri kan firmware-nya menggunakan bahasa C. Bentar. Ini saya coba ya. Tadi kan alatnya udah saya pakai, apa? Udah saya install MicroPython firmware ya. Ini saya coba sekarang upload program. Ya tinggal upload program aja seharusnya. Tinggal dijalankan gitu ya. Karena micro, ya sama sih. Cuman bedanya kalau kita ngupload program pakai Arduino, ya nggak bisa menjalankan MicroPython gitu. Dan MicroPython sendiri itu, si firmware-nya dibikin menggunakan bahasa C. Bentar, saya cari dulu ya. MicroPython GitHub. Apa firmware? Firmware. Coba dicek dulu. Setahu saya sih bahasa sih yang digunakannya. Nah, bahasa sih kan? Bahasa sih 89%. Python-nya cuma 8,5%. Jadi kalau teman-teman ada keahlian di bahasa sih, bisa nih bikin firmware sendiri. Karena MicroPython firmware-nya di open source kan gitu ya, digratiskan lah. Ada juga yang di Indonesia tuh yang bikin firmware sendiri atau kayaknya modif dari sini gitu ya. Itu namanya Lumpy Board. Ini microcontroller apa? Python buatan Indonesia. MicroPython board-nya bikin Indonesia gitu ya, pakai Lumpy Board. Nah, dia firmware-nya kayaknya modif sendiri ya dari MicroPython yang udah jadi gitu. Dia nggak modif sendiri, dia nge-build sendiri. Menggunakan, jadi punya firmware sendiri untuk boardnya gitu ya. Kalau walaupun sebenarnya ini ESP32 sih kalau lihat, mungkin disesuaikan lah sini. Jadi MicroPython bahasa apa? Firmware-nya itu ditulis menggunakan bahasa C. Gitu. Akhirnya balik lagi ke bahasa C ya. Seperti itu. Cuman supaya mudah, karena bahasa pemrogramannya ya menggunakan Python. Ini ada error kayaknya karena ini saya stop dulu ya. Saya stop. Coba saya. Oh, sebentar. Gitu sih, kalau mau ngupload, Arduino tinggal ngupload aja sih. Karena ketika kita ngupload program menggunakan Arduino, ya sama aja kita nginstal ngupload firmware sebetulnya ke ESP32-nya. Setahu saya ya, koreksi kalau misalkan. Oke, silakan kalau mau diskusi lagi, boleh. Atau bertanya. Atau mau nambahin? Mas Heri, silakan Mas. Setelah upload dari Arduino, terus balik lagi ke Python, itu caranya seperti tadi ya, awal mula lagi ya? Iya, betul. Ya. Harus di apa? Diinstal lagi firmware-nya ya. Harus diinstal. Nah, mungkin keuntungan MicroPython itu kalau kita udah nginstal firmware,
ya sekali doang gitu ya, ngeplesnya, ngeples ke IC-nya sekali doang. Sisanya kan kita tinggal ngedit program Python-nya aja. Enaknya gitu sih. Jadi kalau di Arduino kan ketika kita ngupload ini ngeples aja terus nih, berkali-kali ngeples. Ngeples terus. Tapi kalau di MicroPython ngeplesnya sekali doang, sisanya kita tinggal ngedit-ngedit file Python yang ada di MicroPython-nya. Seperti itu. Untuk kecepatan bootingnya lebih cepat mana, Pak? Belum bandingin sih. Belum bisa bandingin kecepatan MicroPython atau Arduino programnya. Kalau yang di Arduino kan kalau kita upload program ke Arduino dengan plus booting dari Arduino. Oh, bootloader ya? Iya, plus bootloader itu kan lebih lama itu, Pak, untuk booting awalnya. Kalau di hardware kita bekerja di mesinnya gitu, Pak. Kalau Arduino biasanya ngereset sekali ya? Ngedit doang sekali kan si IC-nya itu? Iya. Sebentar. Ini sudah ya. Coba saya balik lagi ke Tony. Tony deh. Ini berarti saya perlu ini lagi ya. Ini apa? Install lagi firmware-nya. Bentar. Option editor. Oh iya, ini tadi saya lupa. Ini kalau mau ngubah-ngubah tim bisa di sini ya. Mau UI-nya diubah jadi gelap gitu ya, bisa. Bisa diubah-ubah di sini. Coba ke interpreter. Ini pilih ESP8266, ini udah. Reload. Ini portnya ya, portnya browser apa? Firmware-nya. Sudah tinggal install. Prosesnya sih sama kayak kita nginstal ngupload program di Arduino deh ya, pas install firmware tuh. Karena kan masih sama-sama pakai ESP tool, si apa si Python-nya itu menggunakan ESP tool. Jadi pas ngeplus, sama-sama menggunakan ESP, itu sama tuh. Hampir mirip pada Arduino deh. 30%, 80%, 4% gitu. Itu right. Di Sony IDE bisa ekspor ke file bin atau file hexa nggak, Pak? Belum tahu, tapi kalau lihat dari cara kerjanya, Python itu kan dari V. Nanti ngejalaninnya V kan, karena menggunakan interpreter. Mungkin kurangnya kalau kita bikin sebuah produk, orang lain bisa lihat gitu ya, mungkin ya. Iya. Sih, itu sih kekurangannya sih kalau pakai MicroPython. Belum, saya belum nyoba apakah bisa di-X-kan atau enggak. Tapi kalau dari cara kerjanya, dia dari V, dijalankannya V gitu. Dia kan tanpa ada proses compile dulu ya. Jadi programnya Python, ya dijalankan juga Python. Ini balik lagi ke putih karena tadi saya tidak oke-kan ya. Ini mau coba apa? Ngetes seberapa cepat ya? 11. Harusnya sih cepetan bahasa sih ya, karena kan bahasa sih udah diterjemahin. Jadi pas di running harusnya lebih cepat dibandingkan MicroPython. Tapi bukan berarti MicroPython ini lambat ya. Kalau dibandingkan dengan C, harusnya bahasa C lebih cepat gitu. Tapi MicroPython nggak lambat. Masih tetap cepat, tapi kalau dibandingkan ya lebih cepatan sih. Apa pakai while? While. Let on. Sleep. Siapa pas aja. Saya stop dulu ya, stop. Oke, okay. Oh, main P-nya belum. Saya siap-siap. Ke MicroPython device. Kasih nama main.py. Jalan kan ya? Ini saya coba reset kan berarti ya? Saya coba reset. Iya, reset.
Nah, kayak gitu, Mas. Lumayan cepat sih. Yeah. Ini ada coding error, sebenarnya output dari ini ya, output dari Node MCU. Ketika nge-reset dia muncul, kalau di Arduino sih bisa diatur buffernya berapa gitu, biar kelihatan. Kalau di sini kan di sel kayaknya nggak bisa kita atur. Saya belum nemu sih, belum nemu cara ngaturnya gimana. Oke. Okay. Kalau dari aplikasi sih sama apa aja? Sama cepatnya apa? Itu kan tergantung dari ini kristalnya. Oh iya. Atau dari MCU gitu. Dari mikronya ya? Dari apa? Mikronya itu. Kalau mau bandingin itu dari sisi uploading, dari sisi apa istilahnya downloadnya? Oh ya, download programnya. Download itu lebih cepatan Python, karena kalau Python itu dia hanya masih file, bukan firmware. Jadi ngubah-ngubah file. Sedangkan firmware-nya tetap firmware micro Python. Kalau Arduino itu ngubah firmware gitu. Jadi makanya proses loadingnya agak lama. Jadi kalau mau membandingkan, isikan program button atau blink antara Arduino dengan MicroPython. Pasti cepatan MicroPython. Karena saya lihat aja tadi Pak Ajang ngeklik sekali dan langsung terisi. Tapi kalau dari sisi pembacaan sistem, artinya sistem ini kayak tadi Pak Ajang mau bikin klip-klip, itu mau dibandingin ya sama. Karena itu kan tergantung mikro. Mikronya itu mikro apa? Kalau bandingin modem dengan Uno ya menangan nodem gitu. Tapi kalau jenisnya sama-sama nodem, sama-sama ya itu tergantung. Itu tadi saya bilang bahwa di mikro itu ada namanya kecepatan dari IC-nya. Nah itu pasti sama, nggak beda. Karena dia sama-sama hack, Pak Ajang. Bukan yang diisikan itu bukannya micro Python tapi hack. Yang dibaca oleh mesin itu bukannya bahasa C, bukannya bahasa Python, bukannya bahasa ini, tapi yang diisi itu adalah bahasa mesin. Yang diisi itu adalah bahasa mesin. Tapi yang kalau kita mau ngukur mana yang lebih cepat, ngisi Arduino IDE dengan ngisi Python. Nah, kalau yang saya dengar sih yang paling cepat sih MicroPython. Karena MicroPython bukan firmware, tapi hanya memasukkan file. Jadi kalau kita kan main file itu lebih gampang kan untuk diganti-ganti. Gitu. Kalau mengisikan firmware, itu prosesnya kayak kita mengisikan di ROM. Gitu. Lebih sulit. Lebih lama gitu. Kayak gitu yang bisa saya jelaskan, Pak. Ajang. Iya, Pak. Makasih. Kayak gitu barangkali Mas Heri ya, dari Pak Pebli tadi ada tambahan. Oke. Teman-teman yang lain silakan barangkali. Mas Ajan. Iya Mas Udan, silakan. Kalau di UbiCraft sama tuh caranya? UbiCraft. Sama yang Tony tadi, caranya sama. Kayaknya agak berbeda sih Mas, cuman saya belum nyoba ya UbiCraft. Kayaknya berbeda sih. Harus, tapi ini kalau mau coba di Google banyak kok tutorial tentang UbiCraft. Iya, yeah, caranya sama. Kayaknya berbeda kan software-nya beda ya. Berarti kan harusnya kayak menu-menunya beda gitu ya, kayak apa? Tampilannya juga berbeda. Soalnya kemarin yang saya download yang UbiCraft bukan yang Tony. Kemungkinan berbeda. Saya juga belum tahu kalau di UbiCraft itu bisa. Belum nyoba soalnya. Firmware-nya itu loh belum tahu ya. Caranya yang berubah itu. Nah makanya itu saya juga belum tahu di UbiCraft itu ada fitur untuk ngupload firmware atau enggak. Kalau enggak berarti ya kan kita harus pakai ESP itu ya di shell atau di terminal. Berarti harus berubah ya. Firmware itu dulu. Harus ngupload firmware dulu untuk menjalankan MicroPython. Coba pakai Tony aja Mas, Tony bagus sih. Saya
awal pakai Tony ini karena belajar Python kan ya. Pakai Tony belajar Python, pas saya teliti ternyata Tony bisa juga pakai micro Python. Jadi install satu software bisa untuk keduanya gitu. Dan ini ringan kok Mas, 17 MB doang file downloadnya. Hanya 17 MB, jadi kalau Arduino IDE kan 100 MB kadang yang terbaru ini Tony yang terbaru tuh cuma 17 MB. Ringan kok. Installnya juga enggak lama. Soalnya kemarin mau coba tapi kok suruh ngerubah firmware. Enggak, jadi belum nyoba. Harus sudah di-download tapi. Coba pakai Tony aja, Mas. Bisa ya? Bisa. Nanti kalau Mas Udan belum tahu caranya, nanti ini saya belum selesai sih ya. Saya kan bikin panduan ya. Yang tadi saya share tuh panduan. Di sini tuh cukup lengkap sih panduannya. Jadi ini ada, cuma ini belum tahu kayak ada cara nginstall firmware-nya kayak gimana gitu, ada di sini sih. Lumayan step by step saya bikinnya. Nanti saya share ke grup aja. Rupanya sama ya? Yang di U. Sama yang di tahun ini. Ngerubah frame-nya sama. Sama kalau Mas apa? Kalau Mas sudah pakai Tony IDE, nanti panduan ini bisa dipakai sih sama kok. Kalau pakai UpiCrab saya enggak tahu karena saya belum pernah pakai UpiCrab ya. Saya pakainya Tony IDE. Sa kau ikona nyari kata-kata biar bujuk ayah kau ceritanya. Ya, gimana Mas Suci? Mas Suci ada apa? Izin persilakan. Bagaimana cara proteksi program di MicroPython untuk produk komersial? Karena program bisa diakses langsung dan dirubah berbeda seperti Arduino program. Tidak bisa dilihat ketika sudah di-upload. Sepertinya tidak bisa. Nggak tahu sih, kalau setahu saya, MicroPython kayaknya kalau orang yang ngerti ya pasti bisa lihat sih. Kalau di... Atau kalau misalkan MicroPython-nya bisa diubah dulu ke di-compile dulu ya, seperti tadi kayak Mas Eri, ya kemungkinan bisa diproteksi gitu. Tapi kalau masih dalam bentuk MicroPython, kalau Python itu kan bisa ya, Python itu diubah ke di-compile bisa kan, pakai Python ke exe bisa kan, Python to .exe bisa ya. Tapi kalau MicroPython saya belum nyoba, belum tahu. Mungkin kedepannya bisa sih kayaknya, atau mungkin udah ada MicroPython compile to apa tuh hex mungkin ya. Maksudnya gimana Pak Jam? Maksudnya gini kan, yang ditanya kalau misalkan dibikin produk komersial, karena kan MicroPython ini bisa dilihat kembali Pak si codingnya. Oh, di compile ke MicroPython. Jadi cara ngamaninnya gimana gitu? Iya. Yang Arduino juga belum ada yang sempurna juga sih. Dari bahasa mesin ke bahasa asalnya itu kan begitu maksudnya ya. Ya recompare kan, mengembalikan bahasa yang ada di dalam kan. Ini lebih ke ini sih Pak, lebih ke kalau MicroPython kan kalau udah di-upload masih bisa dilihat kembali ya. Iya, itu saya dengar juga begitu. Jadi bisa ditarik istilahnya. Tapi kan yang ditarik bahasanya bukan bahasa MicroPython lagi kan. MicroPython Pak. MicroPython. Kalau bisa MicroPython ya berarti emang nggak bisa dilindungi. Nggak bisa diproteksi ya, karena nggak bisa diproteksi. Nggak bisa diproteksi. Karena kalau yang Arduino kalau ditarik bentuknya hack ya. Untuk filenya hex ini. Iya, bentuknya hex. Yang malahan saya mau tanya itu yang di MicroPython ternyata bukan hack ya yang ditaruh di dalam. Artinya bahasanya, makanya tadi saya juga melihatnya kayaknya yang bermain di boot.py-nya ini ya. Ya, ini yang bagian ininya Pak. Iya, boot.py-nya itu ya yang nanti akan merubah menjadi bahasa mesin. Ya Pak Ajang ya? Ya, karena interpreter kan jadi langsung sih Pak. Iya langsung, jadi artinya yang kita tulis di sini, makanya tadi Pak Ajang bilang kan, yang udah diisi pun bisa Bapak tarik. Ini kayak contoh kayak gini kan bisa Bapak tarik berarti ya? Cara tariknya gimana Pak? Cara yang penting file. Kalau udah terhubung,
ini bisa dilihat sih, ini kan file-file yang ada di device-nya, Pak. Dua file ini. Dia, coba, bisa dicoba nggak, Pak Jang? Misalnya kita coba nih. Misalkan nah, saya lepas gitu ya. Ya, apa ditutup aplikasi ini atau gimana? Mungkin aplikasi saya, ini ditutup. Lepas, kemudian saya close gitu ya. Nah, ya maksud saya gitu. Kemudian coba saya buka lagi. Kalau di Arduino DE nggak bisa. Tapi filenya bisa disebar. Bisa dipindahkan hacknya itu kemana saja, ke Proteus. MicroPython bisa ke Proteus nggak, Pak Jang? Belum nyoba, Pak. Itu misal kita nah, bisa sih buat MicroPython-nya pakai Tony IDE ya. Nah, ini bahasanya pakai pakai IDE lain, itu bisa nggak tercabut dan main P-nya, Pak? Gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Jadi ini saat ini kan Pak Ajeng bikin contohnya pakai Tony IDE ya. Iya. Terus kan ada IDE lain yang bisa untuk IDE lain itu yang bahasa mana, Pak? Kalau bahasanya Arduino sama-sama MicroPython, sama-sama. Oh, sama-sama Python kayaknya ya, sih masih bisa. Masih bisa baca ya, Pak ya? Iya, masih bisa. Masih. Karena masih dalam bahasa yang sama. Malah yang saya agak surprise agak terkejut juga sih saya melihatnya. PLC bisa tarik data, bisa kita tarik program yang ada di dalam PLC. Arduino itu tidak bisa, Arduino. Ya. Tapi kalau yang AT Mega bisa, MCS itu bisa saya tarik ininya. Tapi itu tadi ya isinya masih dalam bentuk hack. Jadi saya harus ubah lagi menjadi bahasa assembler-nya atau bahasa C-nya, dan itu agak sulit untuk merecompile ulang gitu. Nah, ini Python ini ya saya pernah dengar itu tadi bahwa pertama firmware-nya hanya sekali dibuat, yaitu yang boot PY itu. Yang selanjutnya kita lebih banyak buat file. Jadi istilahnya Nodem MCU-nya jadi lebih aman dibanding kalau kita menggunakan Arduino. Karena Arduino itu nge-flash-nya berulang-ulang. Microcontroller jenis apapun, AT Mega, AT89, itu flash. Itu nge-flash ulang. Nge-flash ulang itu artinya ROM-nya ditulis ulang lagi. Nah, itu ada aturan mainnya 1000 kali flash ulang itu pasti suatu saat akan tidak bisa di flash lagi, artinya sudah jenuh. Nah, saya mendengarkan dari salah satu pemain yang MicroPython itu, kalau di MicroPython tuh flashnya cuma sekali, yaitu bootnya MicroPython gitu. Selanjutnya itu hanya file kata dia. Jadi seolah-olah kayak gini deh. Kita bakar satu firmware di Arduino. Nah, filenya itu di SD card gitu. Jadi kita ganti program itu lewat SD card-nya. Jadi kita cabut, kita pakai notepad, terus masukkan. Nah, jadi firmware-nya tidak berubah. Firmware-nya adalah firmware yang sama gitu. Nah, ini yang dibilang MicroPython itu menjadi lebih sangat di IC itu jadi lebih aman gitu. Karena yang diubah hanya main.py-nya saja. Nah, ini juga yang terbukti. Ternyata kalau kita ambil data itu dari MicroPython apa dari Nodem MCU yang lain yang dibuat dengan MicroPython, ternyata orang lain bisa ngambil. Nah, ini juga nih saya jadi nyambung saya nih. Karena kan dia tidak berubah jadi hack. Dia hanya berubah jadi hack pada saat dijalankan oleh boot-nya. Ya dijalan oleh bootnya dia jadi hack gitu ya. Ya hacknya itu ada di dalam sana. Jadi artinya pada saat orang ingin melihat isi dari Nodem itu, memang dia masih bahasa Python karena dia file kan. Seolah-olah dia hanyalah satu file. Gitu. Nah pertanyaannya memang menarik tadi. File tersebut bisa dilindungi tidak? Agak sulit itu karena filenya udah kebuka sebenarnya. Pelindungnya saya belum tahu nih. Mungkin Pak Ajang nanti bisa nyari informasi. Untuk melindungi kan intinya melindungi ini kan, melindungi file ini kan, tiga baris file ini gimana supaya tiga baris perintah ini supaya tidak dibaca oleh orang dan orang lain juga tidak bisa sebelum dibuka pakai kuncinya, seperti itu kan Pak Ajang? Iya, seperti itu Pak. Nah, karena dia berbentuk file itu Pak Ajang, karena belum dikompil masih dalam bentuk file asli, itu yang mungkin keamanannya tidak ada gitu, ya. Dan untuk dibagikan ke IC lain jadi lebih gampang. Ini kan tinggal copy di notepad, selesai.
Kalau yang Arduino Pak Jang, itu kita bisa, kalau nggak ngerti cara ngambil hacknya ya, kan biasanya kan saya sering lakukan di Proteus tuh, saya sering ambil hacknya si Arduino, itu dengan cara present preference, terus dicentangin ininya, nanti muncul lokasi hacknya itu di mana. Dia di program file kalau nggak salah, saya agak lupa lah. Pokoknya dia berada di dalam dan ngambilnya agak susah. Nah, hacknya itu kalau kita dapat, itu bisa kita isikan langsung dengan program downloader pengisi. Kita isikan ke misalnya ke 10 Arduino yang lain. Tanpa perlu kita programnya, hacknya itu bisa kita tanamkan. Kita tanamkan. Tanpa perlu kita lihat isinya ya. Artinya kita produksi 100 barang, ya hacknya yang kita produksi, yang kita tanamkan. Tapi kita tidak bisa melihat isinya. Karena kalau mau lihat isinya, hacknya harus diubah dulu menjadi bahasa Arduino kembali. Nah, itu butuh satu program recompile namanya. Jadi compile itu mengubah dari bahasa Arduino ke bahasa mesin, recompile itu dibalikin. Nah, itu siang saya dengar tidak ada yang sempurna, artinya masih ada bugs-nya beberapa yang harus ditebak gitu, harus ini. Tapi kalau melihat yang Pak Ajang sekarang ini mah benar yang saya dengar bahwa itu hanyalah file yang diubah, sedangkan sistem untuk boot-nya sendiri cuma sekali saja ditanam. Cuma kelemahannya itu tadi, filenya bisa kebaca. Itu paling itu yang bisa saya berikan pendapat saya. Oh, Pak Bibri, kalau misalkan di VLC kan juga terbuka ya, bisa dilihat. VLC bisa juga. Ada, kalau VLC ada proteknya. Jadi ada pilihan pada saat untuk ngirimkan ke, ini pada saat untuk ngirimkan ya, Pak ya, ngirimkan ke VLC, itu ada proteksi yang mau dipakai gitu. Mau proteksi tingkat berapa? Kalau udah tingkat paling 3 itu udah enggak bisa dibuka gitu. Gitu. Jadi pada saat ngirim ya Pak, pada saat jadi pada saat ngirim dia diprotek. Jadi pada saat mau di-download dia sudah ditahan, tidak bisa. Permasalahannya di sini di MicroPython dia tidak punya pilihan untuk ngunci. Seharusnya ada di menu ini dong. Seharusnya ada di menu pilihan ini pada saat dia mau mengompil. Karena kalau yang microcontroller zaman dulu Pak aja itu dari menunya, dari ada menu pilihan. Misalnya saya pakai CPAVR. CPAVR itu yang punya pilihan untuk memberikan pakai pengunci level berapa. Nah, itu ditanyain sama dia gitu. Atau tidak mau dikunci. Jadi ada pilihan defaultnya tidak dikunci. Ya, tidak dikunci. Nah, ada dikunci kalau dikunci tidak bisa. Itu wajar. Jadi kalau di sini kalau saya lihat tadi kan pajak tinggal langsung kirim. Tidak dikasih pilihan dikirim, dikunci dulu baru dikirim. Seperti itu aja maksud saya. Iya. Dari programnya sendiri belum ada gitu. Iya, kayaknya belum support sih Pak MicroPython untuk proteksinya. Enggak tahu deh ke depannya, atau mungkin teman-teman lain ada yang pahami atau tahu mengenai proteksi di MicroPython, boleh di-share ya. Silakan kalau yang lain mau ini Kang Aloy ya. Kang Aloy, assalamualaikum, malam Kang. Terus halo Kang. Halo. Halo, gimana, sehat? Sehat dan itu mungkin masalah file protect ya, file system itu ya. sebelum dikirim ke memori itu ada pilihan juga tuh. Jadi dibikin arsip dulu. Jadi saya baca-baca, itu ada sih di dokumentasinya. Jadi nanti dia berubah file-nya jadi bytecode gitu sih. Jadi bytecode ya? Iya. Jadi ada pilihan dari programnya ya, Pak? Iya, ada dua. Jadi mau langsung gabung sama bootable-nya tuh. Sama satu lagi ya, ada file arsip. File arsip tuh file yang nggak tampil iya. Berarti apa? File yang beda, contoh kayak tadi kalau Arduino kan jadi hack ya. Nah kalau ini nggak tahu tuh jadi apa, cuma dia ada pilihan sih jadi MP file atau apa dah. Ada di sini nggak Pak? Ada dokumentasinya tuh saya baca. Nggak di yang di aplikasinya Pak Ajang ini ada nggak?
kayaknya harus langsung ke ini ya, langsung apa? Tuh saya kirim ke chat tuh Kang, itunya tuh. Boleh, boleh. Dokumentasinya tuh. Siap, siap. Sebetulnya sih itu sih masuk di akal gitu buat protek. Chat di mana Kang? Di web kan? Atau di WA, WA, di WA. Eh di WA, di Zoom, di Zoom. Di Zoom. Ya ini kan lebih ke sisi keamanan produser sih sebenarnya yang buat alat. Saya juga pernah juga maksudnya mau pakai produk restoran juga kan. Oh iya. Ini Kang Alay mungkin bisa kenalan dulu Kang. Ini baru kan Alay di sini. Kenalan dulu Kang. Kang Alay kenalan dulu. Dari mana terus sekarang kerjanya apa? Ya, perkenalkan semua ya. Saya Aloy dari Unsia atau Universitas Sabar Asia, satu semester sama Kang Ajang di informatika. Untuk kerjaan saya sih di programmer lebih ke ini ya. Produk home automation seperti Lutron, Crestron seperti itulah. Sama ME juga sih. Domisili di Jakarta. Siap, sama gabung Bang Aloy. Iya, siap. Mungkin bisa nyumbang materi kali ya nanti. Ya, Bang Aloy ya, bisa ya. Ngisi iya. Materi. Kapan-kapan gitu. Kalau pengalaman saya masalah file protect itu file sistemnya kalau di restoran itu dia berubah ya, Bang. Jadi kita bikin file arsip dulu sih. Jadi yang diuploadnya itu bukannya file source code-nya kita, tapi ya ininya yang Bang Alay, tapi itu terbaca sama boot MicroPython ini. Nanti. Itu kok ada dua pilihan. Jadi mau kirim file apa sih? File yang mentahnya tuh source code-nya atau file itunya? Tadi beberapa pendapat saya itu apa ada kesalahan Bang apa? Bahwa jadi metode awalnya aja tuh waktu kirimnya. Oh gitu. Waktu pengiriman ke memorinya. Tapi langsung dari IDE-nya tuh. Iya, itu langsung dari IDE-nya. Jadi kayak mungkin ada macam tools juga sih buat upload. Oh, Jadi ada tambahan lah. Ada kalau tools, yang diperlihatkan Pak Ajang ini mungkin cara pertama gitu ya. Iya, dia langsung jadi dari IDE langsung upload ke mesin kan? Iya. Kalau saya lihat gitu. Tadi kan pada saat upload itu cepet banget Pak Ajangnya, tinggal diklik udah langsung dikirim, klik langsung dikirim gitu. Kalau saya pakai Arduino itu kan butuh proses loadingnya agak lama. Iya, gitu. Benar-benar. Iya, makanya saya besaran filenya kan. Iya, makanya saya kalau dari bahasa kan bahasa C lebih kecil dong seharusnya dari Python gitu. Tapi kalau saya dapat pendapat dari ya yang main Python, micro Python ini ya dia bilang ya begitu. Kalau yang dilakukan itu benar-benar mengisi firmware atau mengisi flash gitu. Gitu. Itu juga saya nggak tahu, saya juga baru tahu juga nih, baru pelajarin masalah MicroPython, baru ini aja sih gabung. Ya, ya. Pada tapi dari pengisian memang lebih cepat dong, lebih cepatan ya. MicroPython kayaknya, kalau saya melihat dari cara Pak Ajeng tadi menggunakan. Dari pengalaman Bang, halo gimana itu, selama ngisi menggunakan MicroPython? Saya belum jadi pernah coba MicroPython. Oh, belum pernah. Iya, cuma pengalaman di programmer lain ya, maksudnya di mesin-mesin lain. Saya juga main microcontroller juga, cuma produk yang komersial. Ya tadi saya bilang seperti Crestron, Lutron gitu. Ya. Nggak persis. Itu berbasis kalau, Python juga ya? Itu yang tadi disebut. Iya, basisnya C# sama C, ya. Bahasa C.
Oh, bahasa C, masih bahasa C. Okay. Bisa Pak Ajang? Saya nunggu hasil nih. Nggak tahu Pak. Saya masih belum nyoba-nyobainnya sih betulnya. Ya, berarti nanti kita coba nih Pak. Oh. Ya, ini lebih ke arah keamanan ini sih kalau saya bilang. Keamanan produk sih. Iya, kalau udah jadi produk ya. Iya, kalau ada programmer lain terus tinggal colok ke USB, kita tinggal retrieve ya atau tarik ya. Itu ya. Udah kambil semua datanya. Iya, itu tadi saya bilang. Karena dia tidak dalam bentuk compile gitu. Tidak dalam bentuk compile. Artinya dia bisa mengubah apa yang dia inginkan sesuai. Kalau yang selama ini kita ketahui kan, microcontroller itu beda dengan PLC ya. Kalau PLC kan bisa ketarik semua. Kita bisa lihat ledernya secara langsung. Kalau dia diizinin atau dia tidak memberikan protek. Tapi kalau microcontroller setahu saya, kalau kita tarik pun bisa, itu bentuknya masih bentuk hack gitu, bentuk satu. Nah artinya tidak bisa dikembangkan, artinya tidak bisa kita ubah. Kembalikan ke ya. Kalau untuk menggandakan bisa, menggandakan kita bisa copykan ke IC ini sampai puluhan, ya. Itu bisa pakai downloader aja kan. Nah kalau MicroPython ini kan ternyata ketarik program asli. Dari program aslinya tadi saya. Kalau buat produk komersial sih sebenarnya itu kalau misalnya barang rusak atau mikrokontroler rusak, jadi ada file backupnya. Iya. Tapi itu hanya untuk sebatas user atau pengguna. Dia nggak perlu tahu jeroan dalamnya yang dibuat sama programmer. Iya. Jadi tinggal backup filenya nanti sewaktu beli barang baru tinggal upload udah selesai. Iya nah, ya. Itu. Tapi kalau untuk MicroPython ini programnya bisa kebaca Bang apa? Ya ini tadi kan saya kasih coba tuh dokumentasi itu kemungkinan ke arah situ. Jadi uploadnya itu nggak pakai IDE tapi pakai tools. Iya tool khusus kali. Ada tools khusus buat upload sama retrieve dan sama discovery. Jadi misalnya kedetek nih perangkat mikrokontrolernya ID berapa kan? Ini kan baru cuma satu mikrokontrolernya. Kalau misalnya ada lebih dari satu kan agak bingung juga. Ini belum pengembangan ke networkingnya kan? Kayak misalnya berhubungan dengan ke protokol Bacnet atau Modbus atau yang lainnya. Iya benar. Lanjut Pak Ajang, silakan. Iya. Sudah sih kalau materi tinggal diskusi sih ya. Kalau materi udah semuanya disampaikan. Lo Mas mau nanya dong. Silakan. Hai. Assalamualaikum. Halo, kabar? Astagfirullah. Aduh, baru masuk. Sorry. Ke mana ini? Aduh. Teman-teman sehat? Alhamdulillah. Ya, much better lah. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, Kang Hosni itu yang founder yang bikin awal kegiatan ini. Ini sekarang udah 24 ya, Kang? 25 sekarang, 25 kegiatan. Ya, 25 ya. Hmm. Saya dari 14 vakum dulu sementara. Ini baru join lagi sekarang. Udah hampir 3 bulan ya saya nggak ini. Iya, tapi kan ada Kang Richard ya yang ininya, yang suka jadi pemateri tetap ya. Iya. Iya deh, ada banyak yang lain-lain juga. Jadi vakum dulu lah. Saya ya sementara ini masih jadi peserta dulu lah. Belum bikin materi lagi. Kemarin kemana aja Kang? Sibuk apa? Sibuk ini sih, sibuk berobat sih. Oh yang sakit ya, itu ya? Iya. Jadi kalau stres gitu larinya tuh ke asma sih, ke napas. Jadi ya kalau Sabtu Minggu makanya Sabtu Minggu pokoknya clear dari microcontroller atau dari program atau dari apa, jadi harus istirahat dulu gitu. Jadi udah terlalu jenuh lah mungkin. Iya sih, save first kan? Health first. Iya, health come first gitulah pokoknya. Nah, udah. Kemarin juga dosisnya juga udah lumayan itu juga ya, lumayan ya berat sih, tapi ya enggak apa-apalah. Pokoknya harus baik lagi lah gitu. Si Kang Richard nggak datang ya? Si Richard nggak datang? Kayaknya dia ada. Nyimak ada ya? Wes, nggak ada ininya sih, nggak ada apa fotonya sih. Jadi tadi saya search juga kok nggak ada ya. Oke deh, siap. Nanti lah, saya bikin materi lagi lah. Next yang lebih seru lah.
sedikit materi yang santai aja Pak Usni. Yang seperti game-game kemarin gitu. Iya, siap-siap bentar lah. Iya, enggak usah yang terlalu tinggi. Ya, Pak Usni PID, miss segala macam. Yang biasa aja main yang santai-santai. Kalau yang ini mah yang agak-agak naik mah di ini sih di anak teknik Indo sih sama si Mas Puji waktu itu pokoknya yang materi-materi berat itu udah di situ semua. Yang sini mah saya lagi bikin yang nyantai-nyantai sih. Nyantai-nyantai aja. Next-nya mah bikin ini sih Pak, udah kepikiran bikin. Jadi kalau bikin rangkaian tanpa Arduino gimana gitu. Jadi lebih basic-basic apa namanya. Iya. Yang gitu-gitu. Ya nantilah next-nya mah mungkin beberapa minggu ke depan lah kalau udah nggak ini. Sekarang lagi ini doain persiapan saya mau lanjut. S2 kan? Insya Allah. Ambil apa kan? Iya kan. Aku ambil sistem kendali sih, insya Allah. Wah, pas Kang. Aku juga belajar kendali sekarang, Kang. Mantap, mantap. Lagi nyiapin TOEFL sama ininya aku, jadi mungkin agak direm dulu lah itunya. Oh, harus ini TOEFL juga ya? Kalau iya, TOEFL. Iya, Kang. Apa namanya, ujian masuknya juga kan ke materi elektronya, kayak listrik, matematika dasar, matematika diskrit, yang gitu-gitu harus baca-baca lagi sih tetap. Jadi aku... Kayaknya mah bikin materi nanti dulu. apa namanya ya nyusul lah misalnya bisa itulah nanti kalau ada udah selesai semuanya ya balik lagi lah gitu. Siap. Tenang sih Kang Richard kayaknya cukup banyak sih materinya. On fire kalau ya. On fire Kang Richard. Good. Kalah yang penting terus berjalan lah. Iya. Cuma kemarin berkaca dari kemarin benar kata Pak Febri yang santai-santai aja gitu. Soalnya pernah nyoba biar keren kayak Kang Usnya bikinlah machine learning BC biar keren gitu. Dikebut 1 jam juga lumayan juga kan ngejelasinnya itu aja. Saya kira kan asumsi dasarnya udah pahamlah mereka machine learning gitu. Rupanya udah disurvey lagi wah masih terlalu berat gitu ya. Akhirnya udahlah materinya agak diturunkan aja lah gitu yang santai aja. Bener sih kata Pak Febri tadi gitu. Ya yang ini mah kalau yang berat-berat mah biasanya di ini sih di anak teknik Indo soalnya mereka jarang-jarang juga ngasihnya nggak tiap minggu juga sih dia. Saya juga waktu itu berapa ya? Terakhir tuh bulan apa ya? Linknya Pak Usni, linknya bagi dong, linknya. Ada di Instagram nanti saya kirimin deh. Ya di grup nih kirim. Ada pertanyaan ya, saya ngikut aja jadi peserta di sana. Insya Allah ini pasti bisa pulang lagi. Ya siap. Mas Ajang gimana Mas Ajang sehat Mas Ajang? Sehat. Mantap. Woi, aduh keren. Jadi gak enak juga saya juga. Aduh ini saya yang ituin, saya yang mutusin. Ayo mulai bikin zoom. Saya nya vakum. Aduh. Gak apa-apa kan kita vakum. Siap lah, keren. Pesertanya juga udah mulai makin banyak ya sekarang ya. Jadi apa namanya lebih banyak gitu. Terakhir tuh pas Pak Ebu tuh hampir 100 mentok ya. Untuk keseluruhan dari yang apa? Ya yang outsell juga saya pengen ikutan, cuman posisinya lagi di luar waktu itu. Sistem ini. Ya. Pas kemarin juga banyak sih pas Python. Iya. Python itu ya Mbak Nisa ya. Iya. Pelajari lagi. Sekarang. Tapi bila mana nanti di. Iya. Makanya keren lah. Pertemuan berikutnya bisa kan? Ini juga masih 3-2 orang nih. Padahal pembahasannya udah selesai. Ya kita diskusi sampai jam 1 Pak Ajang. Saya kayaknya sampai jam 10 lagi Pak. Soalnya harus pindah posisi dulu. Harus pindah dulu ke rumah sekarang di kantor. Iya. Ya udah nggak apa-apa, selesai aja nggak apa-apa hari ini. Tapi menurut saya ini kan menarik buat dikembangin atau nanti kita ada bisa bikin sesi 3 pemrograman dengan satu project. Kan cakep ini. Arduino, MicroPython dengan apa gitu kan? Ada dua. Monggo sih yang ESP32 mah cuman belum pernah nyobain juga. Iya, menurut saya ini kalau dijadikan satu acara dua pemrograman, tapi satu proyek misalnya, gitu kan? Kayaknya menarik ini. Jadi ada dua pembicara,
Ah iya iya iya. Jadi perbandingan bahasa juga sih ya. Benar gitu. Satu pakai Arduino, satu pakai MicroPython, satu lagi pakai apa ya? Nah, Mongo bisa pakai pokoknya banyak. Assembler. Sih. Yang jago assembler. Ah, assembler give up. Wah, ya, mantep banget jangan. Itu kalau yang bisa assembler. Saya coba lah Pak assembler, Pak. Wih, tapi jangan yang tinggi-tinggi dulu. Enggak, Pak, assembler-nya yang LED aja deh, Pak, MCS51 yang apa sih? Pergeseran aja, Pak, kayak tapi pakai simulator yang pernah saya kasih, Pak. Enggak, Pak Richard, kita bikin project aja nih. Assembler, Arduino sama MicroPython untuk basic. Gitu. Oh, from the basic, Pak. Oke. Iya, gimana? Jadi kayak membandingkan gitu. Basic kan tadi yang diajari Pak Panjang kan itu hampir basic semua tuh. Atau kalau mau di atas sedikit boleh intermediate, tapi tiga bahasa nanti kita bahas. Tapi apa nggak kelamaan ya? Apa nggak kelamaan? Kayaknya harus maraton kita Pak dari jam 1 siang kayaknya. Atau kita bikin momen di satu aja gitu. Satu apa gitu ulang tahunnya Meka. Arduino Meka gitu. Oh iya saya lupa. Kapan Pak ya? Pertama Pak ya apa ya? Tanya Pak Usni. Pak Usni yang iya, apa apa? Saya lupa. Kurang tahun Arduino Meka. Kapan acara dimulai? Di pertama kali mulai Pak Usni. Aduh lupa lagi saya waktu itu kan koar-koar tuh di grup belajar Arduino tuh. Iya itu makanya. Iya itu sih lupa lagi aku juga. Kita bikin kayak apa aja kemarin ngadain Arduino Day itu. Kita bikin juga Meka Arduino Meka Day gitu. Admin wajib ngisi gitu. Bapak Ibu itu harus ngisi. Jangan jadi. Aku pensiun lah jadi admin lah ntar. Ah, jangan lah. Enggak, nanti aja sih kalau aku ya next-nya lah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan aku juga bisa baik lagi lah gitu. Ya jangan-jangan ini dong Pak tetap soalnya dong, lumayan ya. Agak ngeri juga ya Mas ya kalau misalnya terlalu ini tuh kayak ini apa namanya over jadi apa yang dilihat tuh kayak ada semuanya gitu kayak misalnya bikin rangkaian gitu pas tidur tuh dia bakal baik lagi gitu jadi pusing-pusingnya troubleshoot-troubleshootnya tuh di dalam mimpi gitu jadi kayak gak istirahat gitu aku tuh kemarin-kemarin jadi gimana ya bangun-bangun tidur tuh capek aja gitu. Malah di dalamnya kerja juga gitu. Makanya kemarin off dulu. Udah kerja terlalu aja di, gitu. Terlalu dipikirin tuh Pak Usni. Jadi masuk ke alam bawah sadar gitu. Jadi iya. Sampai makan, sampai ya sampai, pokoknya jadi nggak enjoy lah gitu ke kehidupan gitu. Terlalu bahaya juga sih. Iya, terlalu dipikirin ininya makanya. Di bawah santai aja. Biasanya kayak gitu tuh kalau kerjaan kantor saya bangsen. Kerjaan kantor atau disuruh ngisi acara gitu. Nah, baru tutup-tutupannya sampai gini-gini. Tapi kalau hanya jadi peserta, nonton segala macam sih. Ya, dibawa santai. Ada 20 Februari, Pak, kalau lihat dari tanggal 5. 20 Februari 2021. Ya udah. Itu aja kita bikin ajang rame-rame. Memperingati kalau ada hari besar gitu ya. Hari besar semua nanti. 20 Februari 2021 ini pertama kali Kang Usni yang live pertama. Itu. Oke, pertanyaan. Story Kang Richard paling banyak top score. Kak Richard tuh pernah 3 kali ini kan, 3 kali turut-turut ya? Iya ya, pernah. Masih dipegang Pak Richard 3 kali berturut-turut. Saya 2 kali waktu itu. In a row. Iya. 3 kali berturut-turut. Kalau jumlah yang banyak Pak Richard masih menang juga. Pak Richard sama Pak Ajang tuh sama tuh. Berapa kali presentasi? Kang Husni juga ada 4 dah Kang. Lebih kayaknya. Apa ya, jadi ya, pertama ya, tuh identitas batu analog read analog meter ya. Arduino Day. Terus Space Angel Control. 4 saya baru 4. Satunya ya. Lagi di anak teknik Indo tuh satu. Itu rekor Mas saya itu waktu itu sampai 250 Mas coba. Integral differential for microcontroller.
sama si Mas Puji gitu. Langsung jadi artis mendadak, habis itu tumbang langsung kan. Ya, habis itu langsung hilang. Terkena gangguan gaib. Jadi hantunya tuh bukan bentuknya kuntilanak, bentuknya teh transistor, IC, Arduino gitu. Aduh, aduh. Aduh. Memang sih. Oke, sukses sih semuanya yang sehat, ya sehat-sehat lah pokoknya, inilah semangat. Jangan berlebihan, Kang. Iya. Juga aku bawa ginian terus tiap hari nih, biar apa namanya, kalau kamu tiba-tiba seret aja langsung. Tetap semangat semuanya. Yang bekerja, yang sekolah, kita lewati pandemi ini bersama-sama. Tapi kalau COVID mah aman kan? Belum sempat kena. Saya belum sempat kena sih, cuman sesak aja sih, sesaknya juga gara-gara pikiran sih kebanyakan tuh. Jadi terlalu apa namanya, terlalu terbayang-bayang yang di. Dari pikiran kan awalnya kan. Iya. Itu kan suka ada apa erosi di dalam sungai, itu baru dosis paling kacau. Itu pasar ya. Kang Ajang, Kang Richard. Termasuk dipakai untuk air. Ya, Pak Febri. Kalau buat ya. Kemarin machine learning pakai ini Tony ini tadi bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Ya juga ya. Kamu sih pakai Tony juga kan buat Python? Ya, Tony waktu itu yang apa namanya, yang passenger control, saya pakai Tony sih. Bisa di linknya lagi di share lagi nggak? Aku join pakai laptop ini hilang. Oh, oke. Okay. Ada Tony, ntar aku kirimin dulu ya. Tony dulu. Kemarin mau nginstall Jupiter. Tony mah ringan Pak, nggak kayak yang lain-lain, kayak PyCharm tuh lumayan berat sih, lumayan susah juga misalnya anak Honda yang gitu-gitu. Pak ini mah tinggal apa namanya? Tinggal klik aja. Misalnya juga apa, install library-nya juga nggak harus pip install ya, bisa dari situ langsung. Bisa langsung dari ide-nya ya? Iya, bisa langsung dari ide-nya. Itu install kayak anu pakai. Kalau install yang Jupiter tuh kayak pakai shell itu harus ya, model-model gitu ya? Jupiter belum pernah pakai sih saya Jupiter. Belum pernah sih. Paling enak Tony sih kalau buat saya mah, bisa Raspberry Pi Zero, bisa ESP juga bisa sih. Kang Us nih, link itunya dong sekalian, saya copy nih. Link apa? Grup mahasiswa teknik. Oh iya, ya, anak teknik Indo ya, anak teknik Indo Academy ya. Oke. Ya, buat sekalian nih saya ini. Saya mah senang masuk-masuk gitu. Ini mah teknik semuanya sih, nggak cuman elektro aja, tapi dia ada sipil, ada mesin, macam-macam sih. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi webinarnya nggak cuman elektro aja. Intinya saya itu terakhir dengar Pak Husni lagi presentasi di sana gitu. Kalau nggak salah saya masuk atau nggak, saya lupa dah. Makanya saya sempat tanya. Oh ini nggak di Instagram ya, dia nggak punya ini ya? Dia nggak ada ininya, nggak ada, pokoknya dia cuma Instagram aja sih biasanya. Oke. Juga kalau buat bikin acara juga DM-DM-an Pak. Jadi iya. Personal kita selesai gitu. pelajaran basic hari ini ya. Saya lagi buka dua Zoom ini. Dua Zoom. Kuliah Pak? Satu lagi pelatihan PLC di sebelah kiri saya. Dari Pai 21 dan Pai multi. Ini lagi ngomong dia mau nutup ya Rin. Santai. Kak Richa juga kalau nggak salah lagi ini juga lain kan? Lagi training juga kan? Ini nggak apa kan? Enggak deh. Enggak. Lagi merhatiin aja tadi Kang yang Python-nya tadi coba-coba. Oh rupanya nggak terlalu susah juga adaptasinya ke micro Python. Lebih simpel sih Kang kalau dilihat dari ini. Ya, lebih ini sih, lebih enak aja gitu. Oh, ilmu Python-nya kepake juga gitu. Nggak terlalu dikirain kan selama ini karena dia embedded kan konstruksinya agak beda gitu. Rupanya pas tadi lihat style-nya sama nyoba, nggak terlalu sulit sih gitu. Oh, berarti pas lah. Iya, makanya kalau kemarin ngikutin yang basic Python yang Kanisa mungkin nggak akan terlalu ini gitu. Karena kan kepake ya, sintak-sintaknya. Cuman library-nya doang sih nambahin yang mesin, kalau untuk perintah dasar masih sama.
Oke, next-nya mah ada ini ya, ada yang apa namanya? Raspberry Pi Zero ya. Udah ada ya di Indonesia ya? Enggak harus di itu kan? Enggak harus di Pico mungkin kan? Oh ya Pico, sorry bukan Pi Zero ya. Pi Zero mah masih ini ya, masih mikroprosesor ya apa? Ya SBC lah ya. Tuh kayaknya menarik juga sih, berapa bit ya? 32 bit itu ya, itu. Mirip-mirip ESP32, cuman memorinya masih besaran ESP32 sih. Oh gitu. Iya, sama ya. ESP32 kan ada WiFi. Bluetooth ya. Oh iya ya, WiFi sama Bluetooth ya ya. Ya tapi enggak ya. Tahu sih bagusan yang mana ya kalau dicoba di tes coding-nya. Tapi kalau misalnya buat project sistem kendali yang butuh time constant-nya rapet gitu kayaknya cocok sih itu. Kalau ESP kan connect WiFi dulu. Loading dulu. Aduh. Ya kadang suka beratnya tuh di situ sih, delay-nya sampai 1 detik, 2 detik kalau kita butuhnya respon cepat. Aduh, terlalu lama. ESP juga masih bermasalah di analognya, Kang. Oh ya, analognya cuma bisa ini ya, cuma bisa beberapa pin aja ya kalau masuk internet ya. Oh, kalau udah connect WiFi hanya berapa? 3 pin itu 4 pin. 3-4 ADC 1 doang kan, ADC2-nya nggak bisa. Iya, ADC2-nya nggak bisa ya. Kalau pakai Arduino, tapi nggak tahu nih kalau pakai MicroPython normal atau enggak ya. Belum bisa coba sih. Dicoba sih ya. Cuman coba kayak saya rasa mah kayak error hardware-nya gitu sih ya, itu mah soalnya. Iya, kayaknya sih dari kayaknya mah mungkin pinnya gitu, pinnya banyak tapi yang 1T ada yang jadi buat Wi-Fi-nya, ada yang buat select yang gitu-gitu udah. Iya, kemungkinan itu. Yo. Kok saya Kobe? Mun. Yo, mangga. Ya, orang-orang kantor sepertinya sudah pada pulang. Sama saya juga nih tinggal seorang lagi nih, kayaknya juga udah saya bentar lagi balik juga sih. Iya, masih juga. Gimana nih? Masih mau lanjut atau saya tutup aja? Kayaknya saya duluan ya, Mas ya. Ya udah. Thank you. Nanti saya bakal balik lagi lah next time. Oke. Kang Ajang. Yuk. Yang binnya tadi yo, ditaruh di mana ya? Iya, Pak. Yang iya apa binnya apa librarinya apa firmware-nya taruh di mana? Cari install ya, Pak. Ada di filenya, Pak. Ada yang di folder. Yang harusnya ditaruh di mana? Registernya gimana caranya? Oh, kalau di Tony ke tools, kemudian ke option, terus ke interpreter. Oh, tools option, oke. Okay. Dipilih dulu boardnya pakai apa, terus portnya, terus ke di situ ada install or update firmware. Install or update firmware. Nah, di sini Pak, portnya dipilih, port yang mana, terus tinggal di browse si .bin-nya. Diklik, di open. Ya, ini nggak perlu di setting-setting sih, udah kayak gini aja. Yang RS, kalau saya biasanya di RS dulu ya, di RS dulu, dicentang gitu ya, yang RS plus before installing-nya. Habis itu udah tinggal nginstall. Gimana? Sorry, keputus tadi. Udah di interpreter, habis di interpreter? Ke di bawah, sebentar. Ini saya cancel dulu ya. Close nih sebentar, Pak. Ke option, ke interpreter, di bawah tuh ada install, Pak. Ada install. Ya, install itu kan, install firmware kan. Install firmware, diklik. Nah, terus portnya disesuaikan. Terus di browse. Firmware-nya di browse, Pak, dicari .bin-nya gitu. Oh gitu. Oh ini kalau firmware lah. Ini firmware ini ya. Tapi kalau tadi program nggak perlu firmware kan? Masih? Awalnya diinstal dulu, Pak. Oh. Awalnya kita install dulu firmware-nya. Oh berarti ya kayak ini ya. Berarti ya dia harus nulis firmware. Berarti kalau nanti pakai Arduino IDE lagi, firmware-nya di rewrite lagi? Tinggal upload aja langsung, Pak. Kalau udah masuk. Pak. Aja. Pak dia. Oh, cuman sekali aja ya. Kan maksudnya masih bisa dipakai Arduino ya seperti biasa aja ya. Bisa, Pak. Aman. Ini memang setiap download firmware-nya ke download enggak? Cuman sekali aja berarti. Pas awal aja, nanti kalau selanjutnya tinggal ngedit file-filenya aja. Oke. Oh, di sini ya. Oke. Oke. Ketinggalan saya tadi di jalan ya. Oke, oh, Pak Richard tadi Google Drive isinya apa, Pak Richard?
Itu tadi yang paling Kang Ajeng Pak, karena di atas tadi diminta Pak Febri linknya mana, jadi saya cari. Oh, saya copy paste iya, lagi. Mantap Pak Richard, mantap. TOPGT. Oh Pak Febri, Pak Febri pelatihan PLC yang mana itu Pak? Itu pelatihan PLC-nya Pak Irfan. Yang ini ya Pak ya, yang coach Sispa ya? Bukan, Pak Irfan dari mana gitu. Oh, Irfan yang ini Pak ya, yang belajar belajar PLC. Oh, yang PLC yang itu Pak ya, yang ada dia nyediain trainer satu papan itu Pak ya? Iya. Oh iya. Iya, Ellen Bradley dia. Iya, ya, tahu Pak, tahu. Iya, itu dia tiap malam jam 7.30 ngasih pelatihan selama seminggu. Dulu waktu itu di Bogor dia bikin sampai ada base camp-nya. Jadi kita nginep seharian sampai berapa hari di sana. Kadang Ramadan tuh juga punya dia acara. Cuma karena COVID, dia bikin acaranya di Zoom. Ini kalau ya, saya... gimana? Nggak, lanjut. Sebenarnya saya mau ngasih ilmunya sangat bagus deh. Jadi dalam 6 jam bisa buat program gitu. Dalam 6 jam bisa membuat program. Malah 3 jam lah. Cuma bermain dengan 4 komponen. Menarik kan? Gitu. Makanya saya bilang menarik. Hanya dengan 4 komponen bisa untuk menyelesaikan semua sistem sekuensial. Mau traffic light, mau pengisian air, mau ini. Cuma hanya dengan itu saja. Pakai apa itu, Pak? Ya cuma NONC coil sama timer selesai. PLC Pak ya? Iya PLC. Gitu. Manual ya? Loh kok manual? PLC Mas, beda-beda. PLC nih. Oh. Ya nanti saya sharing lah ilmunya. Saya sih udah berapa kali ngikut dia. Tapi PLC dia kan Ellen Bradley. Nah baru-baru ini sudah konversi ke Mitsubishi, ternyata bisa. Omron ternyata juga bisa menggunakan dengan teknik. Jadi dia menggunakan metode namanya PI32. PI32 dengan PI21 gitu. Jadi PI32 itu untuk sistem kontrol digital konvensional sekuensial. PI21 sistem random, sistemnya random gitu. Kalau sekuensial itu sistem traffic light kan sekuensial. Sekuensial jadi lampu merah sini dulu terus pindah kayak gitu kan sekuensial kan gitu. Pencucian mobil sekuensial ya kan, benar kan, pencucian mobil sekuensial kan, nggak mungkin cuci mobil terus tiba-tiba air bersih terus tiba-tiba sabun terus ini lagi kan sekuensial ya tahapannya satu persatu gitu. Traffic light itu sekuensial, terus apa lagi, pengisian air water tank sekuensial juga ternyata. Kalau yang random itu berdasarkan input, misalnya kayak garasi itu kan kita bisa milih mau nekan buka atau nekan tutup gitu. Artinya pada saat lagi ngisi kita bisa pada saat lagi buka atau tutup kita bisa punya banyak pilihan gitu. Nah itu namanya random, sistem random. Jadi dibagi menjadi sistem sekuensial, sekuensial digital atau sekuensial analog, random juga dibagi dua. Makanya programnya disebut dengan PI32. Nggak ada di internet, nyari di internet juga nggak ada. Itu program, metode yang dia simpulkan dari pembelajaran yang dia dapat. Menarik, Bang. Saya rencana juga mau ngisi sih di sini. Nanti nyari metode aja. Jadi buat Pak Febri yang, siapa ya? Kalau nggak Pak Febri ya yang bilang, baca PLC susah ya? Ya Pak? Ya, gimana? Ya Bapak kan yang nyebut baca PLC-nya susah. Baca PLC itu susah. karena udah biasa di CS Pak. Biasa orang makanya, udah belajar. Makanya dengan 4 komponen ini, Bapak udah jadi programmer. Semua masalah sekuensial akan selesai dengan kasus ini.